Assalamualaikum, kita tunggu lima menit lagi ya. E, mungkin masih ada yang mau bergabung lagi. Pak Acap dimulai sekarang aja ya Pak sudah lumayan ya hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Yang terhormat Direktur Inter ITERA International Office Bapak acapurkan Purkon PhD Yang terhormat Insinyur Hardianto Iridia Study, MSI PhD dari Institut Teknologi Bandung dan juga Ibu Fatin Safana Didin, STMT dari Prodi Teknik Industri ITERA dan juga teman-teman semua peserta webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulya Iganing Tias, staf dari ITERA International Office. Marilah kita memulai acara hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan judul Faktor Risiko Kecelakaan Tabrak Belakang di Jalan Tol. Sebelumnya, mohon untuk tiap peserta menggunakan format nama di Zoom dengan format nama underscore instansi, misalnya Rizky Itera. Apabila peserta nanti ada yang akan ditanyakan silahkan tulis saja di kolom chat nanti akan dijawab oleh pemateri setelah selesai pemaparan. Dan bisa juga e, ditanyakan langsung saat nanti sesi akhir didiskusi. Teman-teman nanti pada tanya ya nanti ada souvenir menarik dari I.O. Lalu untuk link absensi akan dibagikan di akhir acara. E, selanjutnya untuk rundown. Uh, pertamanya ada sambutan dari Kepala International Office, Bapak Acep Burkan PhD. Uh, selanjutnya adalah materi sesi 1 oleh Insinyur Hardianto Iridia Study, MSIA PhD. Dari Kelompok Keahlian, Ergonomi Rekayasa Kerja, dan Keselamatan Kerja, Program Studi Teknik dan Manajemen Industri, Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung. Dengan topik faktor risiko kecelakaan berat belakang. Lalu sesi selanjutnya adalah sesi kedua materi oleh Ibu Fatin Savana Didin STMT, dosen ITERA dari Prodi Teknik Industri yang sekarang sedang S3 di ITB. Nah dengan topik rencana penelitian tentang kecelakaan tabrak belakang di jalan tol Indonesia. Selanjutnya adalah tanya jawab dan diskusi dengan kedua pemateri kita. Lalu, eh, mari kita mulai webinar hari ini dengan sambutan dari eh, Kepala International Office Bapak Acep Acapurkan PSD. Untuk Bapak Cep, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabik ya pun, ya pun, baik. Eh, Terima kasih. Hari ini adalah hari yang apa, sangat menarik temanya, ini ya, uh, dan nanti akan dibahas oleh para pemateri, ya. Tapi sebelumnya, saya ingin menyapa dulu para pembicara, ya. Pertama, tentu saja rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kehadiran, dan waktunya dari Pak Hardianto. Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama, <laughs> ya. Pak Cep. Alhamdulillah, ya. bisa ketemu, iya, Pak. Jadi ini satu kehormatan nih Pak Hardianto nih Itera mendapat materi ini dari Pak Hardianto langsung ya. Beliau sangat ahli ya di keahlian ekonomi, rekayasa kerja, dan keselamatan kerja. Ini ilmu yang sangat penting sekali. Terlebih juga mungkin untuk para audiens ya, mengingatkan kembali kehadiran Itera ini sesuai amanat pemerintah memang untuk percepatan teknologi di Sumatera ya. Dan slogan kita adalah Itera Por Sumatera. Bagaimana amanah ini diimplementasikan dengan berbagai kegiatan yang mendukung ke arah sana dengan segala percepatannya. Terlebih juga mungkin uh, terkait uh, jalan tol di Sumatera ya, Pak Hardianto katanya 2.700 km, Saya pikir ini akan uh, berkaitan erat nih dan segala maintenance dan segala apa ya aspek-aspek terkait eh keselamatan juga mereduksi ya kecelakaan dan sebagainya. Kemudian apa kebijakan dari ITERA adalah semuanya memang in, apa dosen-dosennya doktor ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Dan dalam tiga tahun kita mengirimkan 300 dosen kita untuk mengejar doktor ya. tiap tahun 100 dan salah satunya tentu adalah uh, Pak pembicara kali ini ya Bu Fatin. Makasih Bu Fatin <laughs> ya waktunya ya. Jadi dalam rangka uh, topik-topiknya juga disesuaikan ya. 300 dokter yang kita kirimkan untuk S3 itu memang uh, bisa uh, berkaitan erat menyelesaikan permasalahan yang ada di Sumatera. Ya. Jadi uh, juga mohon izin kepada uh, pembimbing untuk dosen-dosen uh, ITERA bahwa perjalanannya bukan selesai S3, tapi setelah itu ya, bekerja sama, menyelesaikan atau menjadi solusi permasalahan yang ada di Sumatera. Gitu ya. Jadi, eh, kita encourage dosen-dosen yang mengambil eh, tugas belajar, kita sebutnya tubal ya, ongoing ini, untuk juga eh, memaparkan ya perkembangannya seperti apa dalam bahasa mungkin yang lebih sederhana ya, kalau di akademik mungkin bahasanya eh, beberapa audien mungkin tidak bisa mengikuti kita harapkan memang dalam bahasa yang lebih uh, sederhana di bawah ranah yang uh, populer umum ya, sehingga juga uh, pada akhirnya bermanfaat untuk kerjasama pentahelix ya. Jadi selalu uh, kita arahkan ke sana karena bekerja sendirian ternyata nggak bisa ya harus bekerja sama akademik, bisnis, government, uh, community ya komunitas juga media, media juga kita uh, galang supaya bisa menghadirkan apa yang kita bicarakan juga bisa disampaikan ke masyarakat. Makanya mohon izin memang uh, webinar uh, itera apa uh, webinar series ini memang series yang sangat banyak sekali. Diperkirakan tahun ini sekitar 300 400 webinar ya. Sehingga uh, hampir tiap hari ada webinar ya uh, di itera ini dengan berbagai uh, apa eh, uh, pemateri yang ahli di bidangnya ya dengan berbagai E, topik juga, sehingga ini menjadi kekayaan yang bisa dibagikan ya. E, makanya kenapa juga Registernya di webinar.itera.ac.id ya supaya memang dalam lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan, tetap e, bisa menikmati e, apa berbagai e, kekayaan intelektual yang ada ya. Jadi kalau sudah login ke sana bisa juga melihat webinar-webinar yang sudah lewat ya. terutama kalau topik yang terlewat sangat ingin sekali masuk tapi terlewatnya nah ini hari ini kita memang ya bagi ITERA sendiri apa ya anugerah ya jadi mendatangkan apa pembicara yang saya kira nanti diharapkan bisa diskusi aktif ya karena akan membawa ilmu-ilmu perkembangan terbaru Pak Hardianto ini ya karena ilmu itu berkembang terus ya saya pikir ilmu terbaru juga pasti ada yang ingin kita dengarkan ya dari Pak Hardianto terutama dengan perkembangan teknologi terbaru terkait dengan ergonominya juga ya, juga keselamatan dan sebagainya pastilah banyak yang bisa dibagi oleh Pak Harjanto. Oleh sebab itu saya berharap uh, para audiens bisa menyerap kalau saya istilahnya menyedot ya, disedot habis ilmunya gitu ya yang bisa uh, kemudian uh, juga bisa didiskusikan atau dikritisi atau diberi argumen ya. Barangkali wah saya punya ide yang lebih baik gitu ya menurut tapi mungkin akan dijawab juga Pak Riyato inilah perkembangan terkini ya saya kira pesertanya juga banyak ya bisa di apa di istilahnya di absen apa dari mana mananya Pak Rizky ya nanti dilihat ya biasanya yang hadir dari Sabang sampai Merauke tapi mudah-mudahan kita uh, ada bisa banyak berinteraksi di sini ya dari saya mengucapkan uh, Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara ya. Bu Fatin juga pasti akan mengaitkan juga dengan kondisi di tera, apa di Sumatera seperti apa. Uh, saya berharap ba, sekali terutama uh, para mahasiswa ya yang akan memasuki dunia masa depan uh, Indonesia, yang masa depan Sumatera juga keaktifannya ya bagaimana uh, apa terkait dengan 2.700 kilometer eh, jalan tol di Sumatera ini menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru juga ya. Ter, eh, otomatis terkait juga keselamatan juga. Gitu ya. Ini yang kita coba kaitkan dan kita harapkan. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya juga ingin mendengarkan nih Pak Hardianto pasti banyak oleh-olehnya terkait ilmu ini ya. Juga nanti diulas oleh Bu Patin juga. Mungkin itu yang disampaikan. Eh, saya mungkin akan membuka ya. Ketok aja ya. Dan ini saya resmi buka webinar ini. Selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Abcep Purkon PSD selaku Direktur Itira International Office. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 1 oleh Insinyur Hardianto Iridia Study MSI PhD dengan topik faktor risiko kecelakaan tabrak belakang sebelumnya oh sebelumnya kita capture dulu ya para peserta sekaligus eh, materi mumpung masih ada Pak Acep mohon untuk menyalakan kamera untuk para peserta webinar hari ini ya on kamera ya mumpung masih pada seger-seger mumpung masih di awal <tuk> ya Pak ya <tuk> 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 tapi di akhir harus lebih tersenyum lagi ya karena ada temu baru ya Satu, dua, tiga. Aduh, Mbak. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Udah, ya, Mbak. Sebelum dimulai, akan saya bacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Bapak Insinyur Hardianto, Iridia Study, M.Si. PhD CPA. dengan riwayat pendidikan S1 dari Institut Teknologi Bandung. S2 Louisiana State University (USA), S3 Virginia Polytechnic Institute and State University (USA), dengan bidang industrial dan industrial and system engineering. Sekarang beliau uh, ada di kelompok keahlian ergonomi, rekayasa kerja, dan keselamatan kerja, program studi teknik dan manajemen industri, Fakultas Teknik Industri (ITB). Untuk para peserta nanti silahkan memperhatikan materi yang disampaikan dan bisa bertanya di kolom chat ya, agar bisa dijawab oleh Bapak Hardianto nanti setelah pemap pemaparan materi. Untuk Bapak Insinyur Hardianto Iridia tadi MSI PhD, tempat dan waktu dipersilahkan. Mangga Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Ibu Moderator atau Mbak Moderator atas perkenalannya. Kalau melihat CV, CV saya pendek, CV-nya Pak Acep jauh lebih panjang ya, jadi begitu. Pak Hardianto, nih, saya ketemu sama Pak Acep ini ya, rekan-rekan semua. Ketemunya cuma di Baliho ya, waktu yang lalu. <guluh> Sekarang, alhamdulillah bisa ketemu di sini, belum ketemu tatap muka langsung tapi beliau adalah orang yang terkenal lah ya kalau buat saya. Jadi saya tuh selalu kalau melihat Pak Acep tuh waduh saya kayak beliau bisa apa enggak gitu ya. <tuh> ya. Saya <tuh> memang ya, meneliti... mohon supportnya nih e, sangat di, ini sekali varian nih di mangga, sini. <tuh> mangga, mangga. E, mungkin sebelum saya mulai ya kegiatan kita ini, bidang penelitian saya adalah secara luas adalah ergonomi ya. Ergonomi mempelajari interaksi antara manusia dengan sistem kerja. Nah, di dalam sistem itu ada peralatan, ada material, ada informasi, ada prosedur, ada organisasi bahkan. Nah, itu kita mempelajari bagaimana bahasa saya pribadi enggak banyak orang yang uh, menuliskan di buku. Saya pribadi menyebutnya bidang ilmu ergonomi adalah mengoptimalkan human system performance ya. Mengoptimalkan performansi antara manusia dengan uh, sistem, apapun sistemnya. Kita ada di rumah sakit, kita ada di transportasi jalan raya, kita ada di ruang angkasa dimanapun. Begitu ada unsur orang, maka ada yang namanya ergonomi. Khusus pada siang hari ini, saya akan membahas mengenai tabrak belakang, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan rear end collision. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya mungkin ada eh, biasalah kalau orang marketing itu, saya suka marketing, ya, saya senang sekali dengan marketing mumpung ada pejabat nih, ada Pak Acep, saya mau menawarkan satu hal sebelum saya masuk ke materi. Silakan Pak Seru nih Pak. itu adalah e, berulang kali di kampus ITB nih Pak Acep saya sudah menawarkan, cobalah di mana kampus e, Jatinangor, mumpung ada lahan yang terbuka, coba kita gunakan dibuat trek untuk kendaraan. Ya, trek untuk kendaraan itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai bidang ilmu, Uh, sipil, khususnya transportasi, kita bisa bicara perilaku, kita bisa bicara orang material, teknik fisika, orang mesin, elektro, uh, track road, uh, kendaraan bisa kita manfaatkan untuk mempelajari komunikasi, autonomous vehicle, ataupun mobil yang masih sangat manual, perilaku orang, perilaku pengemudi, uh, di luar negeri, di tempat saya dulu kuliah, itu bahkan di jalan itu lampu bisa diganti-ganti lampu jalan sehingga bisa mengetahui yang seperti apa nih yang bagus. Bisa dibuat salju, bisa dibuat hujan. Wah, pokoknya keren banget lah gitu ya. Tapi rasanya mungkin ITB belum sampai ke sana. Nah, Silakan, Pak, Iteramau, di itera, mau 300 hektar nah, tuh, Pak. Kalau di ITERA mau, saran <laughs> saya adalah saya mau tuh Pak bantu. <laughs> anda kata, ini. Andai kata matin, ITERA ya, mau. <laughs> silakan saya akan bantu dari knowledge-nya untuk mengembangkan oke, oke. satu lingkaran gitu ya track dan kalau di Amerika Serikat track itu nanti punya perempatan, ada yang stop sign dan lain sebagainya. Nah, itu menarik untuk dikaji perilakunya seperti apa. Yeah, yeah. Baik, itu sekedar sedikit saja eh, cerita ringkas tentang <laughs> dari saya. Siapa tahu bisa terwujud kalau bisa terwujud satu-satunya di Indonesia dan mungkin di Asia salah satu yang paling maju lah ya kalau kita punya seperti itu dan kenapa saya menyampaikan itu karena bisa sifatnya lintas bidang ilmu ya bukan hanya dimiliki oleh satu ilmu tapi ternyata bisa sangat bermanfaat bagi berbagai bidang ilmu nah rasanya sudah waktunya bagi kita untuk kerjasama lintas disiplin jadi sangat penting ya, baik kebetulan di sebelah itera kita polda akan pak itu pak polda jadi saya kira berkenaan ya, pak ya dengan kepolisian dan sebagainya juga ya, ya, ya untuk uh, riset risetnya ya terutama ya, dengan kepolisian ya. betul betul jadi sangat insya Allah akan sangat bermanfaat nah keterbatasan kampus Genesa adalah lahan tapi kalau untuk kampus yang punya lahan besar mulai saja dengan membuka lahan buat tempatnya di mana kalau soal di aspal itu bisa bertahap dan nanti menarik sekali ya kalau kita bicara kendaraan di 5-10 tahun ke depan, yang namanya kendaraan itu bisa berkomunikasi dengan jalan raya, kendaraan berkomunikasi dengan kendaraan lain. Nah itu bisa kita buat di sana. Baik, ya singkat saja, jadi itu tadi sekedar intermezzo dari saya, kemumpung ada pejabatnya, jadi saya sampaikan aja, tembak langsung aja. Baik, Rekan -rekan sekali sekalian ya. ya. uh, saya akan sampaikan materi saya tentang tabrak belakang, saya izin share screen. Eh... Uh, <tuh> Pertama, tadi sudah disampaikan, nama saya adalah Hardianto Iridias. Tadi, kalau ujungnya O, maka saya punya kebiasaan ini. Kalau saya lagi ngajar di kelas atau webinar di tempat orang-orang yang saya tidak pernah ketemu sebelumnya, saya selalu bilang, "Wah, kalau nama Hardianto ujungnya O, ini pasti Jawa nih ya." Gitu, nah, kalau di Jawa Tengah, kota apa kelahiran saya? Saya selalu menyampaikan yang tebakannya betul saya kasih ini ya note 21 itu. Nah, mereka jawab Solo, Semarang atau segala macam. Boleh Pak nah, di, di ini kan buat <laughs> nanti dapat voucher. Terus, terus saya terus saya jawab bukan bukan Solo, bukan Semarang, bukan Tegal segala macam. Saya lahir di Bandung, saya orang Bandung, saya bilang begitu. Karena kalau saya bilang ada yang tahu aja yang kenal wah melayang nih S21-nya ini gitu ya bercandanya begitu sebagai intermezzo di awal pertemuan. Baik, sedangkan iridias tadi ini kebetulan orang tua saya adalah profesor kimia dan salah satu material di kimia ada yang disebut dengan iridium, salah satu material yang keras. Tapi kalau saya orang yang nggak sekeras materialnya gitu ya. Jadi satu-satunya kalau mungkin dicari di Google kata iridias tadi yang muncul cuma saya sendiri kayaknya karena nama yang sangat jarang lah gitu ya. Baik. Uh, sedikit tambahan dari saya, jadi saya tadi sudah diperkenalkan dari FTI ITB, dan saya juga memiliki uh, certified professional ergonomist. Jadi, satu dari tiga orang di Indonesia yang memiliki sertifikasi ergonomi dari luar negeri Amerika Serikat. Dalam hal ini, baik, saya langsung masuk saja. Sekarang, dengan materi presentasi, saya akan bicara beberapa hal tentang kecelakaan di jalan tol, statistiknya, penyebabnya, dan lain sebagainya, serta terakhir nanti adalah dampaknya. Pada pembicara kedua nanti akan disampaikan riset apa yang diperlukan. Memang mungkin banyak jelas dari A sampai Z, tapi beberapa riset akan kita gali lebih jauh. Uh, saya akan berusaha untuk waktunya tidak terlalu lama, tapi mohon ibu moderator saya diingatkan kalau waktunya sudah mepet ya. Baik, saya akan bicara mengenai kecelakaan-kecelakaan di, di dunia. Jadi aspek transportasi ini sangat menarik sekali ya. Banyak orang-orang yang atau para peneliti yang meneliti tentang ini tentang kecelakaan transportasi ya atau keselamatan jalan raya sangat banyak sehingga bahkan Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang penelitiannya paling banyak ya, tentang ini Amerika Serikat memiliki dua minimal ya dua pusat yang satu di Michigan Transportation Center dan satu lagi di tempat saya dulu kuliah di Virginia Tech Transportation Institute mereka memiliki kerjasama yang sangat baik dengan para uh, produsen mobil. Ya, mereka punya kerjasama yang baik dengan pemerintah, dengan para pembuat peraturan, perundang-undangan, sehingga riset tentang keselamatan jalan raya itu di Amerika Serikat menjadi salah satu riset yang sangat uh, banyak, luas, dan dalam ya, dari berbagai aspek. Selain di Amerika Serikat, beberapa negara-negara lain, misalnya di Asia, Korea, Jepang, Cina itu banyak sekali. Ya, juga melakukan penelitian-penelitian tentang kecelakaan di jalan raya. Nah, di sini disebutkan, Indonesia, apa yang menarik dari Indonesia adalah karena di Indonesia itu masalahnya berbeda dengan di Amerika Serikat. Ya, sebagai contoh saja, sederhananya, aspek perilaku di Indonesia itu merupakan aspek yang mungkin bisa sangat digali secara mendalam, sedangkan aspek perilaku di Amerika Serikat itu berbeda bisa digali tapi berbeda ya di Indonesia sebagai contoh kita tidak banyak ya di dalam penelitian penelitian nanya kalau suatu kecelakaan apakah anda uh, sedang mabuk nah misalnya itu nggak ada hampir jarang lah polisi nanya begitu ya di Amerika Serikat atau di negara maju pada umumnya kalau ada kecelakaan satu pertanyaan yang diajukan duluan anda sedang mabuk apa tidak gitu ya dan langsung diukur kalau lebih dari 0,08 wah Anda ini mabok nih begitu ya kurang lebih begitulah ditahan orangnya dan seterusnya. Nah, jadi itu satu contoh saja bahwa aspek perilaku bisa berbeda. Di Amerika Serikat ke pada umumnya ya, umumnya negara maju termasuk Jepang, Korea dan bahkan Cina itu mungkin sangat tinggi atau cenderung cukup tinggi. Nah, di Indonesia ketaatan pada peraturan mungkin cenderung menengah atau bahkan rendah dan buruk ya gitu. Nah, perilaku buruk ini bisa kita lihat di mana-mana ya. Bisa kita lihat di jalan tol, bisa kita lihat di jalan raya pada umumnya apalagi kalau kita melihat modanya ya kalau di Amerika Serikat modanya itu cuma uh, truk dan kendaraan biasa ya, kendaraan pribadi dan truk umumnya dua itu yang terbesar. Truk pun truk yang sangat besar ya. Berbeda dengan di Indonesia ya di Indonesia kecuali jalan tol ya di Indonesia kita bicara ada kendaraan pribadi, ada angkutan umum yang kecil-kecil, ada bus, ada truk, ada sepeda, ada beca, ya, ada motor. Nah, ini motor, prosentase motor dalam kecelakaan di Indonesia itu kalau saya nggak salah 90 persen atau berapa gitu ya dari total jumlah kecelakaan 80-90 persen itu motor. Jadi fokus saya sekarang salah satu mahasiswa S3 saya saya minta untuk meneliti, coba kita bicara motor, karena di Indonesia motor sangat-sangat dominan. Nah, itu adalah sedikit cerita saja bahwa kalau kita bicara jalan tol, itu agak berbeda ya, atau highway agak berbeda antara negara maju dengan di Indonesia. Jadi, salah satu sekali lagi perilaku ya. Nah, kecuali saya terima di WA nih, di beberapa waktu yang lalu ada motor masuk jalan tol gitu di Indonesia, ya, itulah Indonesia gitu ya, itulah warga kita. Jadi, mau ngomong apa ya nggak eh, apa-apa dijadikan sesuatu yang fun aja supaya kita nggak stres ya lihat ada motor di jalan tol baik nah saya akan tunjukkan contoh ya ini adalah jalan tol di Amerika Serikat kebetulan saya beberapa kali ini ke Amerika Serikat di samping saya sudah kuliah di sana juga saya sempat ke sana beberapa kali ya selalu menyenangkan ya di ya, Amerika Serikat itu jalan tolnya besar besar ya jalan kita bisa lihat ya ini kalau setiap mobil itu selalu berada pada jalurnya ya. Nah, kita kalau di Indonesia kalau ada dua jalur begini isinya adalah tiga mobil ya satu dua satu dua di tengah atau lagi di sebelah kanan, bercandanya begitu ya. Nah itulah jalan di Amerika. Dan di Amerika Serikat kita jalani di kanan jalan ya. Jadi kalau saya dari Indonesia ke Amerika Serikat saya nyupir, biasanya di awal satu minggu pertama hampir tabrakan near miss lah ya karena Kebiasaan nyupir di kiri sekarang harus nyupir di kanan. Aduh, susah banget. Baik, jadi harus sangat menyadari itu. Nah, ini adalah contoh rambu jalan, lebarnya jalan, dan rambu jalan seperti ini biasanya didesain dengan sangat baik, walaupun di Amerika Serikat desain kadang-kadang masih buruk. Di Jepang, nah, ini kalau jalan tol sebagai contoh seperti ini ya, gambarannya jadi. Jepang juga berjalan di sisi kiri ya sama dengan di Indonesia kita bisa melihat contohnya di Indonesia nah ini adalah contoh dari jalan tol yang ada di Indonesia sedikit saja yang membedakan di antara keduanya ya di Indonesia disebut dengan jalan tol karena memang kita harus membayar sedangkan kalau di Amerika Serikat jarang sekali jalan itu tol yang harus bayar maka di dalam judul ini saya sedikit ubah menjadi highway ya menjadi jalan-jalan atau freeway itu sebetulnya lebih cocoknya adalah freeway ya jadi bebas hambatan sebetulnya tapi kita tidak bayar tol satu-satunya kita bayar tol hanyalah pada jalan-jalan tertentu ya di Amerika Serikat contoh dari New Jersey ke New York itu ada bagian jalan yang harus kita bayar tol dulu ya sekarang saya nggak tahu apakah masih bayar tol dan berapanya jadi sekedar menceritakan saja bahwa secara fisik secara fisik ada kemiripan, tetapi perbedaannya di Indonesia adalah karena kita harus bayar, sedangkan kalau di freeway atau highway itu tidak harus bayar. Baik, saya akan lanjutkan dengan kecelakaan di jalan tol di Indonesia. Nah, ini ada satu sumber yang menceritakan bahwa untuk di ruas tol di Indonesia di tahun lalu di 2020 berapa banyak kecelakaannya bisa kita lihat di tiga bulan pertama. Januari, Februari sampai dengan Maret itu jumlah total kecelakaannya cukup banyak ya mendekati sampai dengan 400 kecelakaan di eh, satu bulan ya di per bulan. Kemudian ada kecenderungan menurun di bulan-bulan berikutnya. Nah ini kalau orang yang tidak tahu mungkin akan mengatakan wah hebat ya di Indonesia dari kecelakaan yang tadinya 400an sekarang tinggal 100an saja ya di akhir tahun lalu. Tetapi dugaan saya ini adalah karena kondisi pandemi sehingga orang tidak banyak bepergian sehingga terjadilah penurunan trafik yang berdampak pada penurunan jumlah data kecelakaan. Nah kalau kita melihat ada kecelakaan jumlah, jumlah hampir 400 per bulan maka bisa kita bayangkan satu harinya itu ada berapa kecelakaan ada berapa belas kecelakaan gitu ya per hari ya. Nah itu adalah satu hal yang kalau dipikir-pikir satu hari selalu ada aja kecelakaan satu hari ada aja kecelakaan gitu ya nah eh, dalam statistiknya ya di dalam statistiknya yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di Indonesia kurang lebih satu jam kalau saya tidak salah statistiknya kalau ada yang tahu saya, saya boleh dikoreksi per jam itu ada tiga sampai dengan empat orang meninggal di Indonesia ya jadi kalau kita melihat bahwa pandemi virus corona ini salah satu Killer, ya pembunuh. Maka kecelakaan di jalan raya itu juga merupakan salah satu pembunuh dengan nomor satu di Indonesia. Kalau saya tidak salah, malah eh, tiga besar atau bahkan nomor satu. Ya. Bayangkan kalau setiap satu jam ada tiga atau empat orang meninggal di jalan raya, maka di akhir dari presentasi saya kira-kira ada tiga atau empat orang yang meninggal. Itu ya statistiknya sangat memprihatinkan kecuali kalau meninggal orang meninggal sudah tidak kita anggap lagi ya hanya sekedar statistik itu mungkin tidak tidak memprihatinkan tapi kalau yang meninggal adalah kerabat kita orang dekat keluarga kita ya itu bisa menjadi suatu waduh iya ya satu hal yang sangat sangat besar nah saya ingin mengingatkan bahwa sekali lagi statistiknya menunjukkan bahwa kecelakaan di jalan raya itu bukan hal sepele di Indonesia sayangnya memang Perhatian kita masih relatif terbatas, ya. Untuk itu, makanya saya sangat mendorong siapapun yang tertarik dengan penelitian di aspek kecelakaan jalan raya, bagaimana kita bisa meminimalkan kondisi ini, memperbaiki kondisi ini. Silakan, mau gabung dengan saya banyak topik penelitiannya, alatnya ada banyak, tinggal orangnya yang mau melakukan penelitian. Penelitian tersebut saya tunggu, kalau ada yang mau silahkan. Selanjutnya adalah beberapa kecelakaan kalau kita membandingkan antara satu jalan tol dengan jalan tol yang lain. Di grafik ini bisa kita lihat bahwa kalau di ruas Jakarta Cikampek ini terjadi totalnya adalah di 2019 ada 365 kecelakaan ya di tahun 2019. Jadi bisa kita lihat bahwa selalu saja ada kecelakaan setiap hari ini gitu ya kurang lebih lah gitu, kalau kita melihat seperti ini selalu ada kecelakaan berbeda dengan jalan tol yang lain jalan tol Tomang Cengkareng maupun Jakarta Tangerang perlu kita cermati bahwa Jakarta Cikampek ini adalah salah satu jalan tol yang terpanjang salah satu yang terpanjang nah dengan demikian sebetulnya tingkat ke apa namanya tingkat kecelakaan atau tingkat fatalitas harus kita lihat nanti di standarisasi dengan kita lihat per kilometernya. Ya, per kilometernya harus kita lihat. Namun demikian data ini menunjukkan kepada kita kalau kita ingin memberikan perhatian, jalan tol mana yang harus kita berikan perhatian? Jakarta Cikampek. Ada pertanyaan lain, kenapa Jakarta Tangerang lebih sedikit? Mungkin karena pendek, mungkin karena di sini nggak banyak yang namanya bus dan truk mungkin oh Tangerang banyak ya bus dan truk banyak truk terutama banyak Jakarta Cikampek semua jenis itu ada kendaraan kecil kendaraan besar bus truk trailer yang besar besar ada ya berbeda dengan Tomang ya ini Cawang Tomang Cengkareng umumnya hanya kendaraan pribadi saja umumnya nah sekali lagi setiap grafik seperti ini bisa kita runut ke belakang apa yang kira-kira menyebabkan angkanya besar atau angkanya kecil ini adalah sekedar tingkat kecelakaan serta tingkat fatalitasnya ya yang meninggal di berapa banyak dan ini adalah angka-angka yang sudah distandardisasi kurang lebihnya saja ini menunjukkan jumlah yang meninggal yang banyak di bulan apa salah satunya adalah di bulan April ini kalau kita eh, gabungkan untuk di ruas tol Jagorawi eh, tol Jagorawi tadi tidak muncul grafiknya tapi tol Jagorawi adalah salah satu jalan tol yang Tertua atau mungkin yang pertama, mungkin ya di Indonesia, nah juga dengan tingkat kecelakaan yang terbesar dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi, saya juga nggak tahu nih, tol Jagorawi nggak panjang-panjang amat sebetulnya, tetapi kenapa ya? Nah, ini juga satu hal yang menarik untuk kita cermati. Berikutnya, ini adalah kecelakaan di ruas tol Cikampek-Palimanan, dan ini sekarang menjadi salah satu juga yang terpanjang. Nah, perlu kita cermati bahwa pengelola jalan tol itu bisa berbeda-beda ya. Jadi itu juga sedikit banyak nanti akan ada pengaruhnya terhadap bagaimana kita mengkaji, mencermati bagaimana terjadinya kecelakaan-kecelakaan tersebut. Berikut adalah kecelakaan yang terjadi di tol eh, mana ini Terbanggi Besar Pematang Kayu Agung yang dikelola oleh eh, Utama Karya. Baik, itu tadi adalah beberapa statistik. Statistiknya jadi, statistik akan menjadi motivasi, akan menjadi dasar bagi kita. Mana yang perlu kita prioritaskan, mana yang harus kita dahulukan kalau kita ingin melakukan investigasi? Berikutnya, saya akan sampaikan tentang jenis-jenis kecelakaan. Ya, ini ada beberapa: ada kecelakaan tunggal, ada kecelakaan menabrak infrastruktur, ada kecelakaan beruntun ada menabrak antar atau tabrakan antar kendaraan, tabrak depan, tabrak samping dan tabrak belakang dan ini nanti adalah salah satu fokus kami adalah pada tabrak belakang. 90% yang terlibat di sini adalah kendaraan-kendaraan kecil ya dan terbanyak di Tol Cipali sebanyak 36 kecelakaan per bulan. Artinya setiap hari pasti ada kecelakaan ya tabrak belakang di Cipali. Baik Tabrak belakang, ini ada sekedar gambarnya saja seperti ini, ya tabrak belakang. Ada lagi gambar kedua yang saya ingin sampaikan, ini pickup truck. Ya. Kalau kita melihat di gambar ini, eh, yang di yang hancur itu bagian depan dan biasanya supir itu sering kali selamat, yang tidak selamat adalah eh, penumpang di sebelah supir. Karena apa? Karena dia menabrak kendaraan di depan dan nabraknya itu hanya sisi yang lebih parah adalah sisi kiri. Dengan demikian, kalau kita naik mobil, kalau kita tidak nyupir, jangan duduk di samping supir. Duduklah di belakang supir. Gitu, ya. Nah, tapi jangan salah, ada juga kejadian tabrak belakang di mana kendaraan kita yang ditabrak. Nah, yang sering ditabrak itu adalah yang di belakang supir. Jadi duduk di mana sekarang? Duduklah di belakang. Ah, ya. Pada prinsipnya jangan sampai terjadi kecelakaan. Tapi statistiknya menarik, ya. Kalau kita nanti, apa kita uraikan begitu duduk di mana yang paling aman, ya? itu bisa menjadi satu pertanyaan tersendiri. Ini adalah pickup truck. Nah, umumnya pickup truck ini selalu meninggal dua-duanya karena hidungnya pendek, jadi mudah sekali tergencet, ya. Penumpangnya dan penumpangnya ini, kalau sudah tergencet, beberapa pengalaman saya, kebetulan saya pernah melihat, ya, ada kejadian di mana penumpangnya masih ada tetapi tidak bisa dikeluarkan karena terjepit nggak bisa keluar. Nah dalam kondisi seperti itu, seringkali meninggalnya justru bukan persis setelah tabrakan, tetapi setelah dievakuasi meninggalnya karena terjadi pendarahan internal yang sangat buruk dan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Ini juga salah satu contoh ya tabrakan di jalan tol di mana kendaraan ini menabrak eh, truk pertanyaannya sekarang apa kesamaannya antara tiga gambar ini? Kesamaannya adalah ya, tiga-tiganya nabrak truk. <laughs> Jadi dari situ saja kita sudah bisa melihat wah, ada apa ya dengan truk ini gitu ya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh cerita singkat saja. Ada apa itu adalah karena memang truk itu jalannya pelan nah, sayangnya di Indonesia truk yang jalan pelan diperbolehkan. Di Amerika Serikat tidak boleh ada kendaraan, khususnya seperti truk yang jalannya pelan tidak diperbolehkan. Bayangkan kita menyupir kendaraan kecil dengan kecepatan 120 km per jam, dan truk kecepatannya hanya katakanlah 20 km per jam. Suatu saat saya pernah sengaja ya mengikuti sebuah truk di tol di sini, Purbalenyi, pada saat ke, uh, jalan nanjak ya truk itu hampir tidak berjalan ya sekitar 10 km per jam sampai dengan 20 km per jam jalannya saya kurangi kecepatan kendaraan saya sampai saya persis sama ya oh sekitar 10 km per jam sampai 20 km per jam apa artinya artinya adalah bahwa kalau Anda nyupir dengan kecepatan 120 km per jam, di depan ada truk jalan nanjak maka kecepatan antar dua kendaraan, kecepatan relatifnya menjadi 100 km per jam. Sama saja dengan Anda nyupir 100 km per jam, di depannya adalah tembok kurang lebih seperti itu. Tas menganggap ah dia jalan ternyata dalam beberapa detik kemudian terjadi perubahan jarak yang sangat-sangat cepat ya dan ini tidak diantisipasi apa saja penyebab kecelakaan di jalan tol ada sejumlah penyebab ya atau saya sebut dengan faktor risiko faktor pertama adalah kendaraan ya jadi kendaraan kalau kita melihat ada rem blong nah itu sudah aspek teknologi dari kendaraan ya kemudian oh tidak bisa melihat dan lain sebagainya itu atau eh, ada apa akselerator pedal gas ya itu terinjak atau saat ngerem ternyata yang diinjak bukan rem tapi malah gas apapun itu kita bicara aspek kendaraan atau teknologi dari kendaraan yang kita gunakan aspek kedua itu adalah cuaca ya atau lingkungan nah, ini lingkungan tidak bisa kita prediksi kalau di Indonesia kita bisa melihat yang tidak bisa diprediksi biasanya adalah banjir eh, hujan dan kemudian banjir ya di beberapa tempat terjadi genangan air di mana genangan air kalau kita lewati itu bisa menyebabkan roda menjadi selip ya dan dia menjadi tidak terkontrol. Di negara-negara yang memiliki empat musim, maka salah satu faktor lingkungan yang sangat-sangat dikhawatirkan, ditakuti itu adalah salju ya saat bersalju atau musim dingin. Sebetulnya bukan saljunya yang ditakutkan. Salju itu tidak masalah. Salju walaupun dingin tidak masalah tetapi jalan yang ditutupi oleh salju untuk waktu yang agak lama menjadi beres, ya, menjadi dilapisi oleh es. Es ini yang menyebabkan kendaraan menjadi slip, ya, roda tidak bisa dikontrol dengan baik. Nah, inilah aspek lingkungan. Kemudian kita bisa bicara aspek jalan, ya. Aspek jalan ini saya sebut sebagai termasuk geometrinya, dimensi jalan, kemiringannya, beloknya, Kemudian termasuk pengelolaan jalan, ya misalnya tidak ada rambu dan lain sebagainya. Rambu ditulis 100 km per jam, tetapi rambu itu jarang sekali atau tulisannya kecil sekali sehingga orang lupa. Nah seperti itu termasuk di dalam ini manajemen jalan adalah enforcement, ya orang yang ngebut itu enggak dijadi, tidak mendapatkan penalti di Amerika Serikat, ya kalau kita ngebut tidak ada polisi, nah, tidak ada masalah. Tapi sampai rumah beberapa hari kemudian tiba-tiba ada surat ya datang ke rumah menyatakan anda me, apa, melanggar aturan lalu lintas bayar kalau tidak dibayar seminggu kemudian polisi datang ke rumah dan itu betul-betul dialami oleh orang-orang di sana polisi datang ke rumah ini ada perintah kalau anda tidak kalau anda melanggar masuk penjara di Texas ya Texas salah satu negara bagian di Amerika Serikat itu orang ngebut sampai batas tertentu polisi nggak nanya apa penyebab ngebutnya langsung masuk penjara <tuh> ya berbeda dengan kita ini hanya ngebut ya kita nggak bicara nabrak dan terakhir faktor yang menjadi objek kajian kami saya ini adalah aspek pengemudi ya aspek pengemudi menjadi aspek yang besar ya 60-80 persen bahkan di sejumlah penelitian hampir 90 persen aspek kecelakaan di jalan raya itu memfokuskan pada pengemudi karena aspek pengemudilah ya yang memang menyebabkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan tersebut. Nah, kalau kita turunkan ya dari pengemudi, aspek apa saja? <coughs> Macam-macam. Ada performansi mengemudi yang memang buruk ya karena adanya keterbatasan kemampuan kognitif. Jadi sebagai contoh ya saat seorang pengemudi atau sebuah kendaraan menabrak truk depannya. Nah, kenapa? Karena salah satunya yang bisa kita lihat adalah kemampuan mempersepsikan jarak, ya. Persepsi atas jarak itu buruk sekali, ya, eh, bagi sebagian di antara kita. Bahkan kalaupun kita bisa mempersepsikan jarak, ternyata pengambilan keputusannya itu menyalahi persepsi kita, ya, Banyak di antara kita yang di jalan tol, sebagai contoh, melihat waduh ini saya nggak bisa nih nyalip, tapi saya paksakan untuk nyalip, segera gas sekuat-kuatnya, dan seterusnya. Nah ini yang disebut dengan keterbatasan dari kemampuan kognitif, ya kemampuan melihat, memproses, jangan salah, saat kita melihat kendaraan di depan, kita memproses, kemudian kita menginjak rem atau kita menginjak pedal gas, itu butuh waktu semuanya. Nah, beberapa detik itu sesungguhnya sudah mengurangi ya Jarak aman jauh mengurangi jarak aman. Seringkali pengemudi di Indonesia mengambil keputusan yang ceroboh, keputusan yang salah, dan di luar negeri banyak sekali survei-survei yang mencoba melihat seperti apa perilaku ceroboh, perilaku yang berisiko atau risky behavior. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kemudian ada aspek lingkungan, ya, lingkungan yang tidak mendukung, contohnya tadi hujan, salju, dan lain sebagainya atau teknologi ya. Jadi error karena uh, interface yang kita antara manusia dengan kendaraan itu tidak terjalin dengan baik ya. Manusia mengemudikan kendaraan tapi tidak memahami betul 100% kemampuan kendaraan Jadi interaksi antara kendaraan dengan orang mungkin kurang begitu bagus. Baik, saya akan stop dulu sharing screen-nya dan saya akan masuk ada satu video yang sangat-sangat menarik. Ya, video yang sangat menarik dan video ini kecelakaan tabrak belakang yang terjadi di mana? Bukan di Indonesia, bukan di India, negara-negara yang dianggap sebagai negara-negara wah negara yang baru developing nations ya. Ini terjadinya di negara yang yang nomor satu di dunia ya. Saya pertunjukkan videonya sebentar. Uh, Oke, okay. saya coba tunjukkan. It's the accident A semi truck crushing car after car, captured by a driver on the Texas Interstate. Only the collisions kept coming. The icy roads creating an early morning nightmare, a pileup of more than 130 in just seconds. A semi truck crushing car after car, captured by a driver on the Texas Interstate. Only the collisions kept coming. The icy roads creating an early morning nightmare. A pileup of more than 130 vehicles, sending 65 people to the hospital and leaving six others dead. We had multiple vehicles sitting on top of each other. They were in precarious positions. Fort Worth's fire chief says authorities responding to the scene tried frantically to close the roadways. The conditions were icy. It was dark. It was cold. They were trying to get the road shut down. They were trying to slow people down, you know, that were unaware of the condition changing ahead. One of those motorists, Blake Dybel who was trapped inside his car for hours before somehow walking away unhurt. Skid for about 100 feet or so, and then uh, hit the wall, and then uh, a few semis came through and just kind of plowed through a lot of people. Similar conditions in Austin, causing a 26-car pileup there. And it's not just Texas feeling the deep freeze. Across the South, quick-moving ice storms are making for dangerous conditions all over. A pair of teenage brothers in Oklahoma badly injured but recovering. After icy road conditions caused their truck to slide right into a moving train, they knew that it was icy. They said we, we did everything we were taught to do. Dad. In Kentucky, officials urging everyone to stay off the roads. My driveway solid. Baik, jadi ya. <laughs> Kita video tadi. Bayangkan ya, uh, mereka menyebutnya trailer truck ya atau semai karena uh, kalau itu kalau kecil kecil itu artinya satu ya satu aja sudah super besar kalau di Indonesia itu kalau belum lagi kalau gandengan nabrak mobil di depannya semai mental seperti itu ratusan kendaraan yang terlibat yang meninggalnya enam orang ya <laughs> hebat juga ya maaf maksud saya hebat cuma enam orang gitu yang lainnya luka-luka itu suatu hal yang sangat amazing lah ya kalau bahasanya tukul cool itu ya amazing banget itu kok bisa ya nah eh, tadi aspek apa yang tadi saya bahas yaitu aspek lingkungan jadi beberapa bulan sebelum bulan puasa itu terjadi eh, dingin yang sangat sangat dingin di Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya eh, salju dan kemudian semua yang ada cairan yang ada di luar itu menjadi es Nah, sayangnya ya, sayangnya saat kita mengemudi dan saya sangat saya mengalami betul ya hal ini, kita mengemudi di Amerika Serikat itu jalanan itu tidak terlihat ada S-nya. Jadi betul-betul kita tidak bisa melihat apakah jalanan ini licin atau tidak. Ya, akibatnya begitu kita jalan ternyata ya kita kalau bahasa Inggrisnya nggak gulusur gitu ya. Mobil gitu nggak bisa dikontrol. Nah, banyak saat saya di Amerika Serikat kalau lagi nyopir, itu ada tiba-tiba di tengah jalan ada buntutnya truk ya itu nongol dari median jalan karena dia terjerembab masuk ke median jalan buntutnya keluar itu hampir kecelakaan banyak sekali lah kecelakaan kecelakaan seperti itu sekali lagi aspek lingkungan <coughs> dalam hal ini adalah salju musim dingin yang sangat parah itu terjadi di Amerika Serikat. Nah, saya lanjutkan lagi dengan sharing screen dari PowerPoint saya. Aspek lain dari aspek manusia adalah yang kita sebut dengan violations ya atau pelanggaran dan reckless behavior perilaku yang seenaknya ya perilaku yang seenak. Nah ini rasanya mohon maaf ini saya harus minta maaf nih berulang kali ini rasanya salah satu yang harus kita perhatikan di Indonesia ya begitu banyak orang-orang yang mengemudikan kendaraan mobil maupun motor dengan seenaknya. Ya, ternyata seperti itu. E, menarik untuk kita lihat ya aspek kultur, e, perilaku dan kebiasaan serta e, culture ya. Culture itu apa? E, culture sementara saya kok lupa misalnya. Culture ya. Culture, kebiasaan dan e, perilaku kita ya di jalan raya. Ini buruk sekali, salah satu yang terburuk rasanya kalau menurut saya dan terakhir adalah nah ini saya mau akan sampaikan ada satu aspek yang menarik juga untuk kita kaji ternyata kenapa terjadi kecelakaan karena adanya kelelahan dan mengantuk saat kita mengemudi ya dari katakanlah 100 orang yang hadir di ruangan ini kalau mereka 100-100-nya pernah nyupir saya akan tanya siapa saja yang pernah mengantuk saat mengemudi pasti yang mengacungkan tangan akan ada banyak jangankan mobil ngantuk di motor aja pasti banyak yang pernah mengalami apalagi ngantuk di mobil tertidur di mobil ya jadi kelelahan dan mengantuk ini salah satu faktor yang sering sekali terjadi nah saya mau share ya rekan-rekan sekalian ini ada gambar yang menarik ini terjadi betulan di Indonesia ini di Jakarta ini ada satu mobil Honda Jazz nih dia sampai terguling seperti ini parsnya sampai kemana-mana ya kalau kita melihat seperti ini ya, waduh, kecelakaan ini apa ya penyebabnya? Gimana supirnya kan gitu ya. Nah, kita lihat gambar kedua. Di gambar kedua itu supirnya ya. Ini supirnya nih. Ini. <ganti> si Mbak nih, si Mbak ini lagi dia memastikan barang-barangnya dia bisa bisa diambil. Kita coba lihat, mobilnya hancur seperti ini <tuh> ya, hancur seperti ini tapi dia alhamdulillah selamat tidak kurang satu apapun gitu dia adalah eh, dokter yang sedang spesialisasi dan eh, oleh eh, apa rumah sakitnya dia diharuskan untuk datang pagi jam 4 pagi dan biasanya sore dia sudah pulang kok kebetulan pada hari tertentu dia diminta oleh rumah sakit kamu jangan pulang ya terus di sini ya eh, terus jaga karena ada orang lain Nah dia terus jaga besoknya dia meneruskan shift yang jam 4 pagi jadi total dia katakanlah tidak tidur dalam kurun waktu 36 jam. Kalaupun tidur, ya namanya tidur-tidur ayam gitu ya, kurang lebih, pokoknya nggak bagus lah ya kualitas tidurnya. Nah, pas dia pulang sore hari, ya udah hampir sampai rumah nih, tiba-tiba lep aja matanya nutup dengan kecepatan kendaraan di kisaran 30 km per jam. nabrak pohon, hancur semua seperti ini. Untung ya, dasar orang Indonesia ya, semua masih untung dia tidak ada apa-apa. Gambar berikut juga sama ya menunjukkan ini dokter juga sama kejadian jadi kecelakaan di antara para tenaga kesehatan yang ngantuk tapi nyupir ya, ini ternyata di Indonesia terjadi beberapa kali dan ini terjadi karena kemampuannya terjadi karena turunnya kemampuan kognitif banyak di antara kita yang merasa oke okay, saya nggak ngantuk mereka nyupir sesungguhnya yang terjadi mata kita melihat tapi otak kita tidak bekerja ya itu yang terjadi yang saya sebut dengan penurunan kemampuan kognitif. Kamu lihat nggak ada mobil? Lihat, tapi kenapa nggak ngerem? Ya nggak tahu. Jawabannya hanya itu saja. Ya, baik. Faktor kelelahan dan kantuk merupakan faktor yang dipelajari di berbagai belahan dunia. Nah, contoh satu survei di Amerika Serikat, 15 dari mereka yang pernah mengantuk mengatakan pernah tertidur saat mengemudi. Di Kanada sekitar 20 di Australia 33 dari responden, disebutkan mereka memiliki aspek kelelahan dan kantuk saat mengemudikan kendaraan apa saja penyebab kelelahan atau kantuk ada banyak hal ya durasi tidur kualitas tidur yang buruk adanya shift kerja pagi siang malam khususnya shift yang panjang ada split rest itu ada yang tidur 3 jam kemudian bangun nanti tidur lagi tiga jam lagi dari segi jumlah seperti yang cukup ya tiga jam tiga jam atau 3 jam 4 jam tapi split rest ini berdampak pada kualitas tidur yang buruk. Beban kerja, ini ada kerja orang yang stres dan lain sebagainya, beban kerja panjang, dan seterusnya itu bisa berdampak juga pada kelelahan dan kantuk. Karakteristik pekerjaan, nah ini banyak di antara kita yang kalau nyupir di jalan yang contoh ya, lagi di puncak, Anda nggak ngantuk, tapi begitu masuk tol Jagorawi, jalannya lurus, tiba-tiba mengantuk. Itu yang disebut dengan karakteristik pekerjaan jadi jalan yang lurus cenderung membuat kita mudah mengantuk. Saya akhiri dengan dampak kecelakaan di jalan tol. Dampak itu bisa aspek apa namanya yang fatalitas yang meninggal, kerugian sosial maupun kerugian ekonomi. Ini adalah jumlah korban meninggal. Tadi saya sampaikan ya kalau secara keseluruhan total agregat di Indonesia per satu jam tiga atau empat orang meninggal. Ya. Dampak sosialnya jelas, ya ada banyak, nah, tidak akan saya kaji lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah kalau kita bicara rupiahnya, ya ini kerugian material untuk setiap kecelakaan, ada yang mungkin dari hanya beberapa puluh ribu atau ratus ribu rupiah, sampai yang berjuta-juta orang yang harus dioperasi, maka operasi itu sekarang tidak murah. ya. Saya baru saja satu bulan lalu dapat informasi, dokter yang melakukan bedah di sebuah rumah sakit untuk satu bedah eh, apa karena kecelakaan itu bisa biaya dokternya sendiri sudah 100 150 juta rupiah hanya untuk biaya dokter belum biaya yang lain-lain. Nah, ini adalah eh, kalau kita melihat dari kerugian material langsung maupun tidak langsung. Tapi tentu saja angka-angka ini perlu kita kaji lebih jauh dan bisa diperdebatkan. Berikut adalah beberapa strategi dalam meminimasi resiko kecelakaan, khususnya untuk tabrak belakang, ada beberapa aspek, yaitu aspek perundang-undangan, aspek pengembangan teknologi, infrastruktur yang harus baik, dan terakhir adalah aspek pengemudi. Nah ini menjadi aspek yang kajian kami di Lab Ergonomi, kami mengkaji aspek pengemudi. Aspek aturan perundang-undangan, nanti akan ada banyak undang-undang maupun peraturan pemerintah yang terkait. Kalau kita bicara undang-undang, undang-undang tahun 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, saya waktunya mungkin sudah habis, ini juga slide yang terakhir. <tuh> saya ingin me memberi pesan ya. Undang-undang kalau di Indonesia ini ya tetaplah undang-undang yang orang yang melakukan apa namanya pelanggaran banyak ya. Jangankan bicara mobil dan lain sebagainya Ya, di undang-undang ini dinyatakan secara eksplisit naik motor hanya boleh dua orang, harus ada kaca spion. Jadi kalau sekarang kita melihat banyak sekali motor ngangkut lebih dari dua orang ya, tiga orang bahkan ada tuh ya satu saat saya melihat lima apa enam orang dari bayi kecil sampai bayi yang agak besar sampai anak balita semua dinaikin motor di, itu bisa sampai lima atau bahkan enam orang. Ayah, itu sudah bukan menyalahi undang-undang lagi ya sudah nggak tahu harus ngomong apa gitu ya. Kalau orang Barat, saya cerita di berbagai seminar, mereka selalu hah sampai ternganga gitu ya. Kalau melihat kondisi di Indonesia, saya tidak ingin menjelek-jelekan Indonesia, tapi lebih pada menyampaikan: "Begitulah yang namanya perilaku dan deskripsi dari apa yang terjadi di Indonesia." Nah, tentunya ini aspek-aspek eh, yang bisa kita dalami dan mungkin belum lengkap. Namun demikian. Perlu bagi kita, ya, dari paparan tadi, perlu bagi kita untuk me meyakinkan diri bahwa kecelakaan lalu lintas dan jalan raya merupakan satu hal yang uh, urgent, ya, mengambil nyawa banyak orang, dan penelitian-penelitian di sana merupakan salah satu upaya bagi kami dalam mencoba membantu para stakeholder, pemerintah, masyarakat umum, dalam mencoba mengurangi statistik tadi ya terjadinya kecelakaan-kecelakaan tersebut. Baik, saya ingin mengakhiri paparan saya. Ini sekarang sudah jam 2. Ibu moderator rasanya waktu saya sudah habis ya rasanya ya. Saya akan akhiri sharing saya pada kesempatan pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Harganto. Pemaparannya menarik sekali Bapak. Uh, ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, Bapak. Uh, dari Enda ini sepertinya pendapat ya di Indonesia selain karena faktor pendidikan yang rendah, pengusaha juga memang menyukai mereka karena mereka bisa dibayar murah dan cukup diberikan cukup diberikan insentif prestasi agar mereka nekat melakukan kerja overtime. Yang kadang mereka lakukan adalah tidur sambil mengemudi, sehingga pada jam-jam rawan ngantuk. Uh, jam 13 sampai 16 siang, maka bisa ditemukan supir truk yang jalan lambat sambil tertidur. Ya, betul siapa? Ya, betul-betul. Kebetulan oh. saya baru saja baca ya uh, satu paper dari Cina yang menunjukkan kenapa terjadi kecelakaan ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah aspek uh, bisnis, ya, organisasi, dan bisnis. Jadi, karena orang dipaksa ya supir-supir dipaksa untuk uh, 12 jam bahkan kadang-kadang lebih dan mereka dengan dibayar dibayarnya karena dibayar jam-jaman jadinya kalau nggak nyampe atau jamnya tidak terpenuhi bayarannya juga kurang jadi tuntutan ekonomi hmm. ya kurang lebih di negara-negara hmm. yang bang betul itu betul hmm. ini ada pertanyaan Bapak saya bacakan ya Bapak ya dari Gito dari Unsud Salah satu penyebab tabrak belakang di Indonesia adalah kurangnya jarak aman dan adanya gap kecepatan yang cukup tinggi antara truk dan mobil. Truk kecepatannya rendah karena sebagian besar mengalami over dimension dan overloading. Strategi untuk menguranginya tabrak belakang salah satunya adalah dengan menjaga jarak aman. Betul. Mohon penjelasan Bapak strategi lainnya jika ditinjau dari aspek ya. yang lainnya. Baik saya tidak ingin mengambil terlalu banyak waktu, tetapi kalau di Amerika Serikat, ya, kalau kita ngambil SIM, maka salah satu yang diajarkan di sana adalah adanya three second rule, ya, aturan tiga detik. Jadi betul yang tadi disampaikan, menjaga jarak aman adalah aturan tiga detik. Aturan tiga detik itu menyatakan bahwa jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan di depan kita haruslah minimal tiga detik, tidak boleh kurang dari itu. Bagaimana cara mengukurnya? Caranya adalah sebagai berikut: kalau kita jalan di jalan tol, kita melihat ada, misalnya, tiang atau apa ya, maka kendaraan di depan kita begitu melintas dari tiang tersebut, kita hitung kendaraan kita sampai ke tiang tersebut tiga detik atau kurang. Begitu kurang dari tiga detik, maka jarak antara kedua kendaraan terlalu dekat. Sedangkan kalau lebih dari tiga detik, maka jarak itu aman. Jeleknya di jalan tol di Indonesia begitu saya menerapkan yang tiga aturan tiga detik tadi kendaraan dari samping saya langsung masuk ya karena jarak atau spasi antara dua kendaraan digunakan sebagai alasan bagi kendaraan lain untuk masuk jadi uh -huh. repot kalau gitu caranya kita bisa kesalip lah istilahnya apalagi orang Indonesia udah nyupir nggak mau disalip ya selalu jadi selalu dekat jadi jarak yang sangat buruk ya hanya sekedar berapa meter Antar dua kendaraan itu bukan satu hal yang aneh. Itu lazim ditemukan di Indonesia, di Amerika Serikat. Suatu saat, saya pernah, bukan saya maaf, ada orang lain, tapi saya tahu persis kejadiannya. Ada dua kendaraan yang sangat dekat, langsung dikejar polisi, diberhentikan mobil yang belakangnya. Polisi mengatakan, "Anda perlu dekat dengan mobil di depannya, supirnya adalah orang Indonesia." Jadi, orang Indonesia ke Amerika Serikat nggak tahu aturan, nggak tahu aturannya, maksud saya dia nyopir dia pikir sama kayak di Jagorawi boleh dekat nggak ya nah kalau saya boleh garis bawahi dari pertanyaan tadi strategi di Indonesia untuk di Indonesia kata kunci strategi adalah enforcement perlunya penegakan hukum nah itu salah satu ya walaupun nanti bisa kita bahas lagi ya jadi kalau di Amerika Serikat contohnya sama orang orang dimanapun sama ya Singapura Amerika Serikat Indonesia kalau tidak ada ancaman hukuman kalau tidak ada polisi maka kita tidak akan mematuhi peraturan lalu lintas di Amerika Serikat pun sama juga ya kelakuan orang banyak yang aneh-aneh tapi mereka takut kalau ada polisi ada kamera dan kalau ada tilang ya karena di Amerika Serikat orang yang ditilang itu dia bisa dicabut SIM-nya Bahkan dia bisa harus membayar asuransi yang jauh-jauh lebih mahal. Asuransi mobil itu merupakan persyaratan wajib untuk orang bisa nyupir. Jadi, ya repot. Orang nggak bisa ngapa-ngapain tanpa asuransi. Kalau dia terlibat kecelakaan, bayar asuransi lebih mahal. Nggak akan kekejar. Dan catatan catatan di Amerika Serikat itu berlaku lima tahun. Kalau catatan selama lima tahun dia bagus, dia kembalikan lagi ke kondisi bersih lah kurang lebih. Seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya, ada dari Lina Aulia, TI Itera. Bu Lina Aulia, mohon bertanya langsung Ibu. Sepertinya eh, lumayan panjang pertanyaannya di chat. Silahkan menyalakan kamera Ibu Lina Aulia. Bisa bertanya langsung ke Bapak Ardianto. Oke, okay, selamat siang Pak Dadi. Uh, sebentar ya. Oke, okay. ya yeah, selamat siang Pak Dadi. Uh, mohon selamat maaf. Siang. Saya tanyakan, uh, kan uh, seperti yang Pak Dadi sampaikan tadi gitu ya, Pak ya. Jadi bukan hanya karena pengendara yang terlalu ngebut gitu. Tetapi pengendara yang pelan itu juga membuat kita akhirnya seperti berjalan depannya tembok gitu. Nah, saya pernah Pak kejadian itu uh, di Tol Cipali. Nah, itu ada banyak waktu saya di rest area, ada banyak uh, mobil tuh yang ditilang karena melebihi kecepatan katanya. Nah, di situ yang saya amati tidak ada satupun truk yang ditilang padahal kalau misalnya dari regulasi itu kan katanya di bawah 60 km per jam itu seharusnya itu tidak diperbolehkan gitu dan nyatanya pasti truk itu ada di bawah 60 km per jam pertama. Nah sebetulnya gimana sih Pak supaya kita misalnya kita sebagai pengelola jalan tol gitu ya Pak ya menentukan batas atas dan batas bawah kecepatan? dan aspek-aspek apa saja yang bisa mempengaruhi gitu ya pak ya mempengaruhi hmm. untuk kita bisa menentukan batas atas dan batas bawah karena kalau misalnya kita masang batas bawahnya mungkin terlalu tinggi truk-truk itu nggak bisa ngikutin gitu tapi kalau misalnya dan mungkin pengusaha-pengusaha jadi nggak bisa masuk jalan tol kalau misalnya itu diberlakukan secara uh, betul gitu ya pak ya tapi kalau kita turunkan batas atasnya mungkin mobil-mobil pribadi yang akan terganggu nah itu bagaimana pak kira-kira Baik, terima, kasih. Terima, terima kasih. Ini kalau ada penanya yang nanyanya bukan Pak Hardianto tapi Pak Dadi, berarti dia orang yang berbeda dengan yang lain-lain. Berbedanya adalah karena dia menggunakan nama panggilan. Jadi pasti dia kenal baik dengan saya. Dan pasti saya kenal baik dengan yang bersangkutan. Ah, Mbak Lina ini udah lama nggak ketemu. Sekalinya ketemu ngasih pertanyaan susah nih. Oke. Okay. <laughs> saya jawab ya. Mohon maaf tapi saya nggak bisa menjawab dengan lengkap. ya. Mohon maaf karena Eh, biasa ya kalau orang sudah masuk apa segmen usia vaksin ya itu banyak yang lupanya gitu ditanya tuh banyak lupanya ya tapi, tapi saya coba eh, untuk menjawab jadi begini batas kecepatan itu dipengaruhi oleh banyak hal memang salah satunya yang mengatur itu adalah manajemen jalan yang mengelola eh, jalan dan mereka mengetahui persis ya aspek struktural jalan geometri jalan dan lain sebagainya nah sayangnya sepemahaman saya di Indonesia batas kecepatan tidak didasarkan atas aspek perilaku. Di Amerika Serikat, itu kalau perilakunya aman, batas kecepatan boleh dinaikkan sedikit-sedikit. Begitu ada apa lagi, diturunkan lagi. Nah, di, kita di Indonesia pernah, kalau saya tidak salah, waktu tol Cipali pertama kali ada, ya itu pernah batas kecepatannya naik, terus kemudian diturunkan. Kalau saya nggak salah, di awalnya seperti itu. Dengan demikian, batas kecepatan itu ditentukan oleh pengelola jalan atau manajemen jalan yang merujuk pada aturan-aturan undang-undang maupun peraturan menteri maupun peraturan pemerintah saya tidak terlalu paham persis peraturannya yang yang dirujuk nah untuk kecepatan tinggi ada satu studi yang menarik di luar negeri setiap kita mengemudikan kendaraan 5 km di atas kecepatan yang diperbolehkan Risiko kecelakaan naik dua kali lipat ini berdasarkan survei. Jadi, bagus juga ya, cuma 5 km per jam. Risikonya sudah naik dua kali lipat. Dengan demikian, mematuhi aturan kecepatan itu menjadi sangat penting. Nah, bagaimana dengan batas bawahnya? Kenapa truk-truk yang kecepatannya jauh di bawah batas bawah yang diperbolehkan? Kok boleh jalan? Nah, kebetulan Mbak Lina, saya eh, sempat dalam beberapa waktu yang lalu. Eh, ada dalam satu buah diskusi, lah ya, dengan Kementerian Perhubungan, dengan para pemilik kendaraan, apa truk-truk tersebut, ternyata demi uh, efisiensi bisnis, mereka meningkatkan kapasitas dari truknya menjadi lebih dari yang diperbolehkan. Bisa sekian kali lipat, lah, kurang lebih. Intinya, nah, sekian kali lipat itu menjadi per kilometernya menjadi sangat atau relatif murah bagi pengusaha, tetapi ternyata karakteristik truk seperti itu tidak diperbolehkan sebetulnya. Karena begitu dia masuk ke jalan tol, eh, gradien jalan atau kemiringan jalan yang cuma berapa derajat saja itu sudah menyebabkan dia menjadi mengurangi kecepatan. Yang tadi saya sampaikan bisa sampai 10 km per jam, bahkan di beberapa kejadian ada truk yang hampir tidak bisa nanjak hanya semata-mata gara-gara kepenuhan ya muatannya. Nah, Uh, kalau ditanya ya uh, kenapa ini semua terjadi salah satunya memang di kita tidak konsisten dengan penegakan aturan ya jadi tadi enforcement tadi kalau kita konsisten harusnya yang lebih maupun yang kurang sama-sama mendapatkan penalti ya dari kesalahan tersebut tapi kenyataannya di Indonesia tidak seperti itu uh, itu rasanya jawaban saya untuk Mbak Lina uh, mohon maaf ya saya nggak menjawab secara langsung satu poin per poin tetapi gambaran keseluruhannya kurang lebih adalah seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari Tri Isra Janwardi dari UNPAP. Izin bertanya, Pak, Bu, salah satu yang menjadi penyebab kecelakaan adalah faktor lingkungan. Seperti yang pernah saya lihat, ada beberapa jalur tanpa hambatan yang anjlok karena kontur tanahnya. Apakah ada aturan yang memungkinkan kita menuntut ganti rugi akibat yang ditimbulkan faktor tersebut, Pak? Terutama pada jalur bebas hambatan, karena selain memungkinkan tabrak belakang juga dapat merusak fisik kendaraan. Terima kasih. Baik, ini kita bicara mengenai aspek hukum ya. Nah, kalau aspek hukum ini susah ya terus terang kalau di Indonesia. Tetapi kesini, tambah ke sini, tambah ke sini, tambah banyak orang yang melek hukum. Jadi menggunakan hukum sebagai dasar di dalam Uh, civil litigation ya uh, apa tuntutan hukum sipil uh, apa namanya yang yang atau uh, criminal law ya uh, kalau kriminal itu memang salah ya. Nah, jadi banyak orang yang menggunakan ini. Namun demikian, aspek hukum ini masih masih jarang untuk kita terapkan. Karena kalau kita mengikuti ini, uh, kembali pada cerita saya tadi ya di awal kalau kita bicara undang-undang uh, 22 2009, berapa banyak itu orang-orang yang harus kita tangkapin di jalan raya karena mereka nggak menggunakan yang seharusnya ya itu sebagai contoh nah, tapi ya sudah baik penegak hukum dalam hal ini polisi atau apa kementerian perhubungan dinas yang terkait itu mereka tidak melakukan penegakan hukum tersebut jadi singkat cerita, singkat jawaban saya adalah aspek penegakan hukum yang lemah kalau kita di Indonesia yang mungkin tadi kalau saya bandingkan dengan di Amerika Serikat ada perbedaan yang cukup menyolok. Sementara itu ya jawaban itu saya mohon maaf kalau kurang lengkap jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Hardiani. Hardia, atas, hardia atas jawabannya, uh, ini ada, sekali, ada banyak sekali pertanyaan, Bapak, karena topiknya menarik sekali. Tapi uh, nanti bisa kita lanjutkan di sesi terakhir, ya, Bapak. Ya, salah pemateri kedua, sesi selanjutnya adalah materi dari Ibu Fatim Safana Didin. Sebelumnya, saya bacakan dahulu CV Ibu Fatim. Fatin Safanadidin STMT. S1-nya dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, S2 ITB, dan S3 ITB di bidang ilmu teknik dan matematika industri. Saat ini beliau sedang menyelesaikan S3 di ITB. Cukup? Bu Fatin, waktu dan tempat kami persilahkan silahkan dimulai. Iya, uh, selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Pak cep Pak Adian tadi. Uh, saya izin share screen ya. Oke. Okay. Uh, pada siang hari ini uh, saya akan coba menyampaikan terkait dengan rencana penelitian disertasi saya yang berjudul tabrak belakang di jalan tol pengembangan model dan investigasi perilaku Pengemudi. Uh, saat ini saya dibimbing oleh tim promotor yaitu oleh Bapak Hadiantari Diah Tadi dan Ibu Ari Widianti. Materi presentasi yang akan saya jelaskan pada siang hari ini mulai dari latar belakang penelitian sampai dengan metodologi penelitian yang rencananya saya akan uh, laksanakan. Latar belakangnya dimulai dari uh, pembangunan, pembangunan jalan tol di Indonesia yang sudah dimulai-mulai tahun 1978 sampai dengan tahun 2020 yang cukup uh, signifikan setiap tahunnya. Di mana uh, sudah terdapat 54 ruas jalan tol yang berotasi di Indonesia seperti yang disebutkan oleh Pak Hardian sebelumnya, luas jalan tol pertama adalah luas jalan tol uh, Jagorawi. Selanjutnya, total panjang tol yang sudah ada di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018 adalah 788,8 km. Yang mana total panjang jalan tol pada tahun 2019 mencapai 1070 km. Dilihat dari sini cukup signifikan ya dari tahun 2015 sampai 2018 meningkat pada tahun 2019 untuk total panjang jalan tol. Yang mana ruas jalan tol yang baru beroperasi terbaru pada tahun 2020 adalah ruas Tol Kayu Agung Palembang Betung Seksi 1 Tahap 1A. Apabila dilihat sebarannya di Indonesia, ruas jalan tol itu mulai dari di Sumatera sekarang sudah ada, kemudian juga di ruas tol di Pulau Jawa di Jabodetabek, Trans Jawa dan non trans Jawa sampai dengan di Kalimantan maupun di Pulau Sulawesi. Sebetulnya sudah ada aturan perundang-undangan terkait dengan bagaimana berkendara di jalan tol sesuai dengan aturan yang seharusnya. Ini juga sudah coba dijelaskan oleh Pak Hardianto terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 22. Yang mana menurut Undang-Undang ini baik rambu lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas pendukung lainnya di jalan tol itu disediakan oleh BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Badan Usaha Jalan Tol ini sangat beragam di Indonesia. Ada PT Jasa Marga dan Utama Karya dan banyak masih banyak lagi. Kemudian lanjut pada pasal 108 ayat 2 di mana penggunaan jalur kanan di jalan tol hanya untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi aturannya. Selanjutnya, terdapat juga aturan yang mengatakan pengemudi dilarang melebihi batas kecepatan. Sebetulnya berapa sih batas kecepatan menurut peraturan perundang-undangan ya? Nah, batas kecepatan menurut peraturan perundang-undangan adalah 60 sampai 100 km per jam di jalan tol. Nah, Apabila rekan-rekan uh, sekalian pernah mungkin melewati jalan tol yang di uh, yang mungkin berada di Bogor atau di ruas tol Jagorawi bahkan di ruas tol yang ke arah Cipularang ya, uh, terdapat uh, himbauan ya kait dengan jaga jarak aman hindari nabrak belakang pada titik-titik uh, jalan tol tertentu ya hal ini juga menjadi pertanyaan ya oh apakah memang banyak terjadi kecelakaan tabrak belakang di ruas jalan tol tersebut atau bagaimana selanjutnya apabila kita melihat dari berita ternyata juga banyak terkait dengan kecelakaan tabrak belakang yang terjadi di Indonesia e, tidak lupa juga memang kecelakaan ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan baik e, meninggal dunia cedera maupun dampak ekonomi lainnya. Dan terdapat juga berita yang mengatakan memang gap kecepatan di jalan tol adalah biang kecelakaan tabrak depan belakang atau disebut juga tabrak belakang. Apabila kita melihat statistiknya, khususnya kecelakaan tabrak belakang sendiri di tol Jagorawi, ah. uh, dari 52 tabrakan yang terjadi di tol Jagorawi, tabrak dengan kendaraan lain itu adalah jenis kecelakaan tabrak belakang. Yang mana juga pada tahun 2020 di ruas tol Jagorawi 53% dari 32 tabrakan dengan kendaraan lain adalah jenis kecelakaan tabrak belakang. Nah sebetulnya ini uh, gambaran kecelakaan tabrak belakang dan memang ini sudah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya terjadi pada minimal dua kendaraan. Pada penelitian biasanya disebut ada kendaraan subjek atau kendaraan pemimpin. Kemudian juga... Jenis kecelakaan tabrak belakang ini mulai dari kecelakaan kecil menabrak kecelakaan kecil lainnya. Seperti misalnya tadi yang ada di gambar presentasi Pak Hadianto, mobil sedan misalnya menabrak mobil kendaraan angkut penumpang lainnya. Atau ada juga kendaraan angkut penumpang menabrak kendaraan besar seperti truk misalnya seperti itu. Kemudian juga ada kendaraan besar menabrak kendaraan kecil bisa saja truk yang menabrak kendaraan angkut penumpang. Ataupun truk menabrak truk beli seperti itu. Ini sudah sempat dibahas di presentasi sebelumnya yang mana faktor penyebab tabrak belakang di jalan tol Indonesia meliputi ada faktor pengemudi kendaraan dan lingkungan. Faktor-faktor ini memang uh, didapatkan berdasarkan data kecelakaan yang ada pada kecelakaan di ruas jalan tol Indonesia. Selanjutnya uh, beberapa penelitian sebelumnya sudah mencoba memodelkan sebetulnya apa sih penyebab dari kecelakaan tabrak belakang? Nah ini mulai penelitian sejak tahun 2020 yang mana ketika apa tingkat keparahan pada kecelakaan tabrak belakang ini ternyata bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti itu mulai dari karakteristik pengemudi kendaraan karakteristik temporal lingkungan maupun mekanisme tabrakannya seperti apa seperti itu ini juga model yang ada pada saat di Kaka tahun 2020. Bedanya model pertama dan model kedua adalah posisi tabrakannya. Uh, misalnya uh, model yang pertama adalah kendaraan truk yang ditabrak oleh kendaraan angkut penumpang. Sebetulnya di, disebabkan oleh faktor apa sih seperti itu. Dan kemudian juga tingkat keparahan cedera pada tabrak belakang ketika posisi Kendaraan penumpang yang ditabrak truk itu disebabkan oleh apa? Selanjutnya ada juga model driving risk assessment atau uh, yang diteliti oleh Wang dan kawan-kawan tahun 2020 yang mana memang uh, menyatakan risiko mengemudi itu uh, disebabkan oleh road user atau pengguna jalan. Pada penelitian ini dapat berupa jenis kendaraannya, pengguna jalannya tuh misalnya supir truk atau supir bis, bahkan supir kendaraan penumpang lainnya. Kemudian faktor lingkungan seperti cuaca ataupun waktu mengemudinya. Kemudian juga jalan. Jalan di sini cukup luas. Ada permukaan jalan maupun jalan yang menanjak ataupun jalan yang datar. Selanjutnya, pada mode pengemudi di Cina, Uh, penelitian Pipon dan Pici tahun 2020 mencoba memodelkan uh, apa saja resiko uh, penyebab resiko kecelakaan tabrak belakang ternyata itu berkaitan erat dengan respon dari pengemudinya ketika pengemudi uh, berkendara sambil misalnya meng menggunakan gadget saat mengemudi kemudian pengemudi mengal pengemudi mengalihkan lirikan matanya yang harusnya Tetap uh, melihat ke jalan, tapi dia coba untuk melihat uh, uh, sudut lain dari kendaraan, ataupun uh, lihat HP-nya seperti itu. Itu uh, dia berada di situasi yang beresiko. dan respon pengemudi untuk kembali lagi uh, untuk apa? Fokus terhadap uh, jalan itu dapat meningkatkan potensi terjadinya resiko kecelakaan tabrak belakang. Nah, selanjutnya juga ada penelitian Jordan tahun 2019 yang mana menyebutkan bahwa risiko kecelakaan tabrak belakang itu juga dipengaruhi oleh jalan, terus kemudian dipengaruhi oleh eh, keterkaitan atau keterkaitan kendaraan besar seperti truk yang ada di jalan tol. Dan juga ada yang terakhir adalah faktor driving time. Driving time ini waktu mengembudinya. Ada yang malam uh, hari, ternyata memang lebih beresiko untuk terjadinya kecelakaan tabrak belakang. Dan untuk faktor jalur ini, uh, betul, seperti yang sudah coba di, banyak ditanyakan ya, tadi di kolom diskusi, yang mana terkadang truk juga uh, mengambil jalur lainnya, padahal menurut aturannya, uh, jalur kanan hanya untuk jalur. Uh, uh, mobil ataupun kendaraan yang memiliki jalur kecepatan eh, memiliki kecepatan yang tinggi seperti itu. Dan melihat uh, model Wu dan Wang tahun 2021 yang mana uh, resiko risiko kecelakaan tabrak belakang juga lebih digambarkan secara jelas disebabkan oleh uh, adanya distraksi. Distraksi di sini beragam mulai dari misalnya pengemudi mengobrol dengan uh, apa Penumpang ataupun juga bisa jadi ketika di jalan tol ada konstruksi atau perbaikan jalan, kemudian juga ada roadway karakteristik di sini bisa juga ketika titik-titik di jalan tol tertentu misalnya menjelang keluar gerbang tol atau menjelang menaiki seperti apa tanjakan ya atau kalau kita bisa lihat di jalan tol layang di Jakarta itu kan. Dari data langsung, lalu menanjak ke atas ya, seperti itu. Kurang lebih, nah ini mempengaruhi respon atau penerimaan dari pengemudi ketika berada di posisi tersebut. Seberapa cepat pengemudi bisa mempersepsikan kejadian yang terjadi pada situasi tertentu, kemudian dia harus segera. Uh, melakukan tindakan dan waktu-waktunya itu sangat menentukan kecepatan waktunya itu sangat menentukan uh, tingkat resiko kecelakaan pada uh, tabrak belakang. Nah, uh, apabila dilihat dari metode penelitian penelitian tabrak belakang terdahulu uh, sebelumnya. Terdapat juga metode menggunakan eksperimen lab untuk mengukur resiko kecelakaan tabrak belakang di jalan tol. Kurang lebih seperti ini lokasi pengambilan datanya di laboratorium menggunakan simulator mobil, yang mana ada terdapat tiga layar yang menampilkan uh, situasi jalan, kemudian juga dilengkapi dengan uh, setir. Ya, kurang lebih ini seperti kalau kita mencoba main game ya game mobil seperti itu mirip-mirip. Kemudian juga ada eksperimen lab yang lebih uh, tingkatnya lebih advance lagi yang mana memang kendaraan real dibawa ke suatu ruangan sehingga pengemudi memang merasakan oh di lingkungan sedang menaiki kendaraan seperti itu. Selanjutnya eh uh, sebentar. selanjutnya ini merupakan simulator yang lebih advance lagi dari yang sebelumnya di mana di satu ruangan terdapat alat untuk menggerakkan mobil seperti the G-force-nya jadi pengendara memang merasakan merasakan lingkungan yang sebenarnya dari dari berkendara di jalan tol itu. Apabila dilihat dari metode lainnya ada juga yang menggunakan survei, menggunakan uh, driving behavior questionnaire maupun driver attitude questionnaire dan uh, banyak juga penelitian yang memodelkan menggunakan data histori kecelakaan. Hmm, seperti sampai 5 sampai 10 tahun terakhir lalu di, dicari penyebab data kecelakaannya. Tapi memang di Indonesia sendiri untuk mendapatkan data kecelakaan ini tidak mudah seperti itu, apalagi sampai detail-detail mendapatkan alasan-alasan atau penyebab-penyebabnya atau bahkan uh, rekaman CCTV di jalan tol. Karena sebetulnya para perusahaan-perusahaan badan usaha jalan tol itu juga memiliki uh, apa video-video rekaman dari aktivitas di jalan tol sebetulnya. Oke, yang ketiga adalah metode penelitian menggunakan kajian lapangan. Nah, ini seperti yang sudah Pak Hadi jelaskan terkait dengan smart road ya, di mana jalan yang memang disiapkan untuk melakukan kajian lapangan terkait kecelakaan tabrak belakang. Di sini ini dari penelitian Bowman dan tahun 2010. Ini juga terdapat kamera perekam atau di dashboard ini dapat merekam aktivitas pengemudi juga memberikan uh, seperti respon terhadap pengemudi apabila memang pengemudi melakukan aktivitas-aktivitas yang beresiko seperti itu dan memberikan warning dan selanjutnya ini merupakan kamera perekam jalan ada juga yang biasa disebut dengan pada penelitian jurnal kawan 2019 adalah wake-in-motion yang bisa uh, memberikan peringatan terhadap uh, apa yang terkoneksi dengan uh, badan usaha jalan tol itu memberikan peringatan bahwa misalnya ada uh, kendaraan yang tidak sesuai dengan jalurnya ini dilihat dari berat dari kendaraannya seperti itu guncangan juga. Nah ini juga penelitian yang dan kawan-kawan tahun 2020 memang uh, penelitian ini cukup lebih advance lagi di mana memang uh, setiap kendaraan ini dipasangkan uh, baik sensor yang memberikan uh, apa memberikan warning pada suatu sistem ya center system, sehingga mengetahui kapan akan terjadi resiko ataupun memberikan informasi yang lebih seperti itu nah ini kajian lapangan ini juga sering disebut dengan naturalistic driving study yang mana eh, memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk berkendara kemudian menggunakan kendaraan yang sudah terpasang dengan alat-alat untuk mengukur risiko kecelakaan tabrak belakang melalui lidar atau radar radar ini fungsinya kita bisa mengukur jarak antara kendaraan yang kita gunakan dengan kendaraan yang di depannya. Kemudian juga ada kamera di dalam mobil atau seluruh kamera yang dapat mengukur, eh, yang dapat melihat perilaku secara real time perilaku pengemudi, pengemudi yang mengendarai kendaraan. Dan juga ada GPS antena yang melacak posisi kendaraan di sebelah mana. Kemudian juga ada kal eh, kal kal system, ini sistem yang terintegrasi yang menyatukan seluruh data dari tools yang ada seperti itu oke, selanjutnya berdasarkan model-model penelitian maupun penelitian yang sebelumnya memang penelitian Shou dan Konvan -Kon tahun -Kon -Kon 2020 juga belum memperhatikan manuver kendaraan, selanjutnya terdapat penelitian-penelitian uh, yang belum memperhatikan efek usia, jenis kelamin maupun pengalaman mengemudi dan kondisi lalu lintas yang belum sesuai dengan situasinya nyata karena memang penelitiannya dilakukan di laboratorium. Tadi uh, sempat disinggung terkait uh, wake in motion sistem ini biasanya tidak tersedia di sepanjang jalan tol hanya tersedia pada titik-titik tol tertentu. Kemudian juga penelitian people ini belum mengartikan faktor kelelahan dan stres pada pengemudi saat berkendara. Selanjutnya, terdapat potensi kesalahan waktu ketika pengukuran waktu persepsi pengemudi menurut Wu dan Wang tahun 2021. Nah, kembali ke kondisi perilaku mengemudi di Indonesia, ini sudah dicoba dijelaskan oleh Pak Hadianto, mulai dari pengemudi yang berkendara secara ugal-ugalan, berkendara melewati batas kecepatan, ataupun berkendara tadi seperti singkong kurang dari batas kecepatan, kemudian juga mendahului kendaraan lain menggunakan lajur kiri maupun melakukan aktivitas lain saat mengemudi. Nah, ini mendahului kendaraan lain menggunakan lajur kiri ini sangat sering ditemukan sebetulnya apabila untuk mobil-mobil yang plat B ya maaf ini dan F biasanya kalau saya pengalaman saya ketika maaf, menggunakan uh, jalan tol di luar Cipularang seperti itu. Selanjutnya, tujuan pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang ada adalah memahami ruang lingkup permasalahan tabrak belakang dan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tabrak belakang, sehingga dapat menghasilkan suatu strategi intervensi yang dapat mengurangi risiko tabrak belakang di jalan tol Indonesia. selanjutnya manfaat pada penelitian ini adalah e, berupa usulan strategi mitigasi atau acuan dalam memperbaiki peraturan berkendara di Indonesia. Kemudian harapannya aturan ini dapat meminimasi risiko kecelakaan tabrak belakang dan meningkatkan kewaspadaan dan kontrol pengemudi saat berkendara. Rumusan pertanyaan penelitiannya meliputi faktor risiko apa saja sebetulnya yang berpotensi menyebabkan tabrak belakang berdasarkan pengembangan model yang akan dilakukan. Yang kedua adalah apa saja sebetulnya perilaku pengemudi di Indonesia yang memiliki peran sangat penting pada kecelakaan tabrak belakang di Indonesia. Jadi sekian banyak faktor resiko yang sudah diketahui di poin pertama nantinya. Yang ketiga adalah apakah dapat diusulkan strategi mitigasi dari hasil dua tahapan studi yang dilakukan pada penelitian ini. Dan batasan pada penelitian ini adalah penelitian studi 2 difokuskan berdasarkan hasil yang menonjol dari studi 1. Dan dugaan berdasarkan data sekunder ini maksudnya adalah setelah kita melakukan survei atau mengetahui faktor resiko yang sangat banyak dari kecelakaan tabrak belakang, selanjutnya kita baru fokus di studi 2 untuk melakukan kajian lapangan atau observasi perilaku dari pengemudi seperti itu. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan penyebab tabrak belakang seperti penyeberang jalan, hewan, gangguan keamanan dan keterlibatan masyarakat tidak diperhatikan pada penelitian ini. Ini sebetulnya bisa menyebabkan uh, kecelakaan ya penyeberang jalan ini cukup lucu rasanya ada orang yang menyeberang jalan di jalan tol yang memang seharusnya tidak tidak seharusnya untuk menyeberang ya. Ini cukup sering terjadi di jalan tol ruas Merak ya. Kemudian juga seperti Hewan ini juga pernah kan ada berita-berita di Cipali bahwa ketika Cipali baru dibuka itu ada hewan yang ditabrak dan seperti itu. Lanjutnya, kontribusi pada penelitian ini adalah yang pertama mencoba mengembangkan model penyebab kecelakaan tabrak belakang dari model-model yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mencari tahu investigasi aspek perilaku pengemudi di jalan tol Indonesia. Sebetulnya seperti apa? berdasarkan penelitian aspek perilaku pengemudi di jalan tol di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah dasar usulan strategi mitigasi pada peraturan berkendara di jalan tol. Ini masuk ke tahap pertama karena memang penelitian ini terdiri dari dua tahap ya. Yang pertama adalah pengembangan model penyebab kecelakaan tabrak belakang dan yang kedua investigasi perilaku pengemudi di jalan tol menggunakan kajian lapangan. Pada tahap pertama ini dilakukan uh, Sebelumnya literatur review yang mana kita mencoba mencari tahu sebetulnya apa saja uh, faktor-faktor risiko yang menyebabkan kecelakaan tabrak belakang berdasarkan penelitian sebelumnya. Selanjutnya juga kita merancang kuesioner menggunakan tools, -tools uh, driver behavior questionnaire ataupun driver attitude questionnaire dan mencoba mengkonseptualkan uh, faktor-faktor risiko kecelakaan tabrak belakang berdasarkan penelitian sebelumnya selanjutnya melakukan uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner tersebut, lalu melakukan pengambilan data pada pengemudi partisipannya, eh, respondennya adalah pengemudi di jalan tol, khususnya, kemudian juga melakukan pengembangan model dari model konseptual yang sudah coba dibuat. Kurang lebih model konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut yang mana model dasar pada penelitian ini adalah model Wu dan Wang tahun 2021, uh, di mana dicoba untuk menambahkan variabel dari uh, penelitian PILKON dan Pici di tahun 2020 dan penelitian Jo dan konkon tahun 2019 dan tahun 2020 dan Wang tahun 2020. Jadi pada penelitian ini uh, pemandangan itu adalah mencoba untuk mencari tahu sebetulnya faktor resiko kecelakaan tabrak belakang ini apabila di, di kondisi di jalan tol Indonesia itu seperti apa, dan sebetulnya apakah masih ada faktor lainnya lagi yang dapat muncul dari survei yang sudah dilakukan sebelumnya seperti itu. Dan ini juga uh, tujuannya mungkin mengkonfirmasi uh, apakah memang variabel variabel ini saling berpengaruh satu sama lain. Gitu. Tahapan kedua adalah seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, melakukan investigasi perilaku pengemudi jalan tol menggunakan kajian lapangan atau naturalistic driving tadi, yang mana nantinya rencana penelitian saya adalah menggunakan beberapa alat pada satu kendaraan yang nantinya kendaraan itu akan bergantian digunakan oleh partisipan uh, partisipan pada penelitian ini. Yang pertama, radar tadi untuk mengetahui jarak amannya. Kemudian juga ada dashcam yang memiliki dua sisi, ada sisi ke dalam mobil dan juga ke jalan. Yang ketiga ada GPS. Yang keempat ada instrumen data akuisisi yang mengintegrasikan seluruh data dari tools yang ada. Kemudian alat-alat eh, eh, apa partisipan yang mengikuti penelitian ini syaratnya adalah sejatinya adalah memiliki SIM A, kemudian juga memiliki pengalaman mengemudi kendaraan manual yang otomatis. Umur pengemudi adalah 25 sampai 64 tahun. Ini berdasarkan penelitian sebelumnya di mana umur pada umur pengemudi 25 sampai 64 tahun adalah uh, umur yang memiliki potensi resiko kecelakaan tabrak belakang ketika berkendara seperti itu dan menyetujui konsep form karena memang partisipan nantinya akan diminta e, untuk melakukan beberapa tugas seperti berkendara selama tiga jam ya pada ruas jalan tol yang sudah ditentukan nanti kemungkinan jala, ruas jalan tol yang akan dijadikan tempat e, penelitian adalah tadi e, ruas tol Cipali atau ruas tol Jakarta Cikampek seperti itu atau yang ketiga adalah ruas tol Jagorawi <tuh> Tahapan pada tahap kedua ini adalah pengambilan data, hmm, meliputi Blink rate, time headway, akselerasi ataupun deselerasi dari uh, kendaraan ya. Kemudian juga dilakukan pengolahan data dari data-data yang didapatkan menggunakan di statistik multinomial uh, kemudian dianalisis dan memberikan kesimpulan. Kurang lebih presentasi saya. Ya, kurang lebih presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih moderator. Baik Bu Fatin. terima kasih atas pemaparan materinya Bu. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sekaligus melanjutkan tanya jawab yang di awal tadi. Nanti bisa dijawab Pak Hardianto atau Bu Fatin ya Bu ya. Dari Mayariska Framyanti Tera, bagaimana untuk kami para pengendara menghindari ditabrak kendaraan lain dari belakang? Lalu dari Diki Ananda Setiawan, izin bertanya, jika dilihat dari presentasi bapak, bisa kita lihat bahwasanya street manners di negara kita ini masih sangat minim. Ditambah lagi, paradigma jika tidak ada polisi dapat melakukan pelanggaran. Menurut Bapak tindakan, Bapak, tindakan apakah yang lebih baik diperbaiki dan sosialisasi terkait street manners atau memperketat peraturan? Lalu pertanyaan ketiga, Rama putra dari ITERA. Bagaimana dengan fenomena di Indonesia banyak truk yang menambahkan pelat besi di depan bodinya sehingga membuat daya kerusakan meningkat? serta banyaknya truk overload muatan yang membuat jarak pengereman makin bertambah. Ahyando, yang saya bacakan tiga dulu ya Bapak ya. Baik. Uh, Ibu moderator kalau dibacain tiga ini usia vaksin nih Bu, jadi saya langsung lupa semuanya. <laughs> Mohon maaf Pak. Uh, satu per satu ya, tapi saya ada satu yang saya mau jawab dulu ya, uh, Bu Rizky ya. <tuh> yang pertama adalah uh, saya melihat ya aspek perilaku ini katakanlah perilaku yang kurang memadai ya di kita. Maka aspek enforcement dan design di dalam safety di kami yang kami pelajari ada yang namanya eh uh, kami bisa mengubah perilaku ya ada yang namanya behavior based safety. Sebagian di antara kita sudah kenal dengan istilah tersebut. BBS atau behavior based safety adalah bagaimana cara kita mengubah perilaku dengan cara mengubah beberapa komponen-komponen dalam uh, sistem tersebut. Ya, contoh sederhana saja, saya pernah cerita di kelas, ada orang terbiasa dengan naik eskalator, males pakai tangga ya karena capek. kan. Begitu di tangga kita kasih uh, permukaan yang kalau diinjak itu keluar dengan nada ya nada do re mi misalkan orang lagi, -lagi lebih sering naik tangga naik turun tangga nah <tuh> dari contoh ini kita bisa mengubah perilaku Nah, di Indonesia, mengubah perilaku itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa persuasif, bisa edukasi, bisa juga dengan cara keras. Ya, contoh cara keras adalah banyak orang menyeberang jalan ya, yang bukan di penyeberangan jalan. Tetapi begitu median jalan kita kasih blok beton, blok beton yang tinggi, yang tidak bisa dilewati, orang nggak akan lewat. Itu adalah salah satu contoh. Jadi aspek keras gitu ya kalau saya menyebutnya aspek aspek hard atau aspek keras. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan tadi terkait dengan perilaku, yaitu enforcement ya penegakan peraturan dan yang keduanya adalah kalaupun tidak menggunakan aturan maka perilakunya harus kita ubah. Nah untuk mengubah perilaku kita bisa harus memahami motivasinya kenapa dia melakukan itu. Penelitian di luar negeri banyak yang bisa digunakan untuk menilai motivasi ya karena contoh ada orang nyebrang jembatan eh, jalan apa jalan, kereta api karena dia menilai risikonya rendah. Nah, bagaimana kita menilai tingkat risiko? Nah, itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan. Tetapi dengan membaca literatur dan apa-apa yang saya pahami setelah sekian lama, di Indonesia rasanya pendekatan yang mungkin lebih cocok adalah enforcement dari penegak hukum, ya harus ada penalti. Kalau nggak dikasih penalti, nggak dikasih ini safety akan di, di apa namanya tidak terlalu dipandang. Dan yang kedua adalah mendesain ulang tempat kerja atau tempat kita driving ya dengan sesuatu yang sifatnya hard itu tadi ya contohnya di jalan tol ada orang dengan mudah berputar ya di satu di pintu keluar pintu tol dia muter padahal ada cone ya yang tidak digunakan untuk tidak diperbolehkan untuk mutar nah kalau itu bukan cone tapi diganti dengan yang beton orang nggak mungkin mutar di situ itu salah satu contoh saja ya uh, rasanya itu yang menjawab satu dari tiga pertanyaan. Mohon maaf tadi ada dua pertanyaan yang saya langsung lewat gitu ya. Mohon maaf, Bu Rizky. Tadi yang pertanyaan pertama Pak, bagaimana untuk kami para pengendara menghindari ditabrak kendaraan dari belakang? Oh iya. Baik. Uh, saya bukan pakar dalam mengemudi, jadi saya tidak tahu ya. Uh, itu ada di dalam. Uh, defensive driving ya kalau di dalam di Indonesia ini banyak tempat-tempat yang menyelenggarakan defensive driving. Bagaimana kita bisa mengemudi dengan baik? Uh, jadi saya tidak bisa menjawab dengan baik ya bagaimana caranya supaya kita nggak ditabrak dari belakang. Tetapi, nah tetapi <tuh> ilmu ergonomi yang saya miliki mengajarkan kepada kita untuk selalu melihat sekeliling itu yang disebut dengan situational awareness ya melihat kiri kanan depan dan ke belakang. Kita tahu bahwa kendaraan berat itu susah untuk ngerem. Jadi, kalau di belakang kita ada kendaraan besar, sebaiknya kita tidak dalam satu jalur. Nah, itu salah satu contohnya. Karena kita tahu, kendaraan besar itu kita, me, apa, kita berhenti mendadak di belakang, tidak akan sanggup untuk ngerem. Itu salah satu contoh dari ilmu eh, yang kita miliki di sini, ya. Jadi, berpindah jalur itu adalah salah satu cara. Cara lain adalah eh, kalau di Amerika Serikat. Dikasih tahu dalam pendidikan driving bahwa kita wajib untuk mengikuti kecepatan trafik, ya. jangan kita berbeda. Eh, sayangnya ada dua hal konflik, ya. Satu adalah kita ikut kecepatan bisa juga kita ikut menyalahi peraturan. Yang keduanya adalah karena kalau kita mengikuti aturan tapi jadi lambat per, eh, mobil kita peluang untuk ditabrak dari belakang jadi lebih besar. Nah itu adalah sekedar sedikit cerita eh, dalam merespon pertanyaan nomor satu. Ada satu lagi tadi pertanyaan yang mohon maaf saya nggak dapat. Iya Pak. Yang selanjutnya, bagaimana dengan fenomena di Indonesia banyak truk yang menambahkan pelat besi di depan bodinya sehingga membuat daya kerusakan meningkat serta banyaknya truk yang overload muatan membuat jarak pengereman makin bertambah. Iya. Yeah. Begitu Pak. Baik, untuk yang plat besi, saya nggak terlalu paham karena semua itu ada di standarnya eh, dinas angkutan jalan raya. Ya, saya kalau nggak salah, eh, di Kementerian Perhubungan, saya suatu saat pernah diminta untuk memaparkan ergonomi terkait dengan spesifikasi dari truk. Nah, itu ada penjelasannya panjang lebar di sana. Mohon maaf, saya nggak terlalu paham dengan itu. Jadi, tentang besi yang di depan, persis apa manfaat dan apakah itu sesuai peraturan atau tidak, mohon maaf, saya tidak bisa jawab untuk yang penambahan beban. Dari diskusi tersebut juga saya ternyata memahami bahwa kenapa truk-truk menjadi seperti itu karena mereka demi efisiensi ya bisnis atau perusahaan. Nah, jadi sehingga ditambah. Tanpa itu maka akan mahal biaya logistiknya menjadi, atau biaya transportasi, biaya logistiknya menjadi mahal. Mungkin itu saja. Mohon maaf, ini bukan jawaban yang lengkap, hanya melihat dari diskusi yang lalu yang saya tangkap mengapa banyak sekarang over dimension, overloading ya, odol itu terjadi dan rasanya kalau tidak diperiksa, tidak ada enforcement, mungkin 100% truk akan memiliki karakteristik tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Zahra Nabira asal dari Itera izin bertanya strategi meminimalisi risiko kecelakaan salah satunya adalah rancangan pengembangan infrastruktur. Menurut bapak, apakah infrastruktur di Indonesia sudah layak dibanding negara-negara lain? Jika kurang layak, apa yang perlu diperbaiki atau dibangun di jalan tol Indonesia? Baik, saya langsung saja jawab. Eh, desain dari jalan raya, infrastruktur jalan tol khususnya haruslah merujuk pada undang-undang. Eh, dan merat, merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku ya, peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang terkait ya. Nah, di samping itu ada standar-standar. Nah, ini yang saya uh, tidak bisa sampaikan secara langsung. Ada standar-standar yang terkait ya terkait dengan keselamatan jalan. Nah, di dalamnya ada aspek desain. Terakhir, di dalam mengetahui apakah jalan itu bagus apa tidak ya dalam tanda petik dari perspektif pengguna atau user itu ada audit ergonomi ya, audit secara ergonomi apakah jalan itu memang memadai bagi usernya. Nah, ini kita bicara pengguna jalan ya, profil, karakteristik dan perilaku pengguna jalan yang bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lain, yang bisa berbeda dari satu negara ke negara lain. Dengan demikian, aspek manusia ini menjadi penting. Sayangnya, ini tidak kita pertimbangkan di dalam mengembangkan jalan tol. Saya beri contoh waktu jalan tol eh berapa tahun yang lalu ya jalan tol panci itu baru saja dibuka ada satu segmen yang diperbolehkan walaupun hanya baru dalam bentuk jalan yang baru dikeraskan ya masih masih belum diaspal dengan baik itu sudah diperbolehkan untuk digunakan apa yang terjadi orang Indonesia kalau melihat jalan sudah dikeraskan walaupun bukan jalan tol yang 100% sudah sempurna, selesai. Mereka tetap ngebut di situ. Selama bisa ngebut, ya ngebut saja. Nah, itu adalah salah satu eh, apa namanya perilaku ya memang ya, begitulah yang terjadi. Kebalikannya, di sejumlah jalan tol ada dipasang yang namanya rumble strip. Rumble strip itu adalah baris-baris jalan yang digunakan untuk memaksa orang menjadi terganggu ya jadi begini kendaraan dan dia harus mengurangi kecepatan. Dalam beberapa penelitian disebutkan rumble strip ternyata tidak mengurangi motivasi orang untuk mengurangi kecepatan eh, apa namanya kecepatan kendaraan. Nah, jadi kalau ditanya strateginya seperti apa, maka tadi mungkin sudah disinggung ada dari sisi pengelolaan jalan, manajemen dan pengelolaan jalan, ada aspek desain dan yang berikutnya adalah aspek manusia dalam hal ini adalah pengguna jalan dan interaksi antar pengguna jalan. Jadi pengguna jalan ada dua ya kita yang nyupir dan interaksi antara kita dengan orang lain. Nah, ini tiga, tiga pendekatan besar yang bisa kita gunakan di dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas. Saya kembali bacakan pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Dari Andika Tias Nugraha Itera. Saya pernah baca perihal istilah fatigue kelelahan yang seringkali digaji sebagai salah satu faktor penyebab kecelakaan. Sebagaimana kita ketahui, zaman sekarang banyak orang yang pergi kerja subuh dan pulang larut malam. Faktor kelelahan merupakan trait yang sulit dihindari karena sifatnya internal individu. Menurut Bapak, seberapa penting faktor ini diperhatikan dalam menentukan kebijakan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya? Kebijakan atau strategi apa yang bisa diterapkan untuk menghindari resiko kecelakaan akibat faktor kelelahan ini? Terima kasih. Baik, uh, uh, Saudari Fatin, saya persilakan untuk mengomentari ya, kalau ada yang perlu ditambahkan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kecelakaan dimanapun, lalu lintas ya, dimanapun itu unsur manusianya besar ya, bisa 60 sampai dengan 80 persen. Di beberapa tempat bahkan bisa lebih angkanya. Jadi kalau sudah melihat angka tersebut, maka kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, manusianya sudah pasti ya. Jadi usernya, pengemudinya dan interaksi antar pengemudi itu yang 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 pertama. Nah, apa dari aspek pengemudi yang perlu kita pertimbangkan? Betul itu tadi ya. Kalau ada orang bekerja shiftnya panjang, harus berangkat pagi-pagi, pulang malam. Nah, ternyata secara apa statistik ya kalau sejumlah survei itu dilakukan, ternyata mereka memang menilai ya ada kalau orang sudah sekian jam mengemudi maka dia naik risiko kecelakaan menjadi sekian kali lipat. Contoh ya mengemudi yang paling baik berapa berapa jam? Ini kalau peraturan yang di, ada di undang-undang itu setelah tiga jam kalau saya nggak salah ya. Nah, tapi intinya setelah dua apa tiga jam harus istirahat 15 menit atau kalau sudah sekian jam berapa menit? dan kalau sudah total lebih dari 11 jam atau berapa jam tidak boleh mengemudikan lagi. Nah, itu ada ya. Nah, sayangnya di Indonesia sekali lagi enforcement-nya tidak ada. Di luar negeri ya di Australia sebagai contoh saya pernah suatu saat naik bus, itu pengemudi bus itu setelah sekian kilo dia diganti oleh pengemudi yang lain, dicatat dalam buku log-nya ada ya. Nah, itu adalah kewajiban perusahaan. Sementara di Indonesia eh, boleh jadi ya kita jalan Bandung Surabaya yang bisa berapa 15 jam itu mungkin bisa satu orang, kalaupun ganti tidak memadai ya proses penggantian ini. Nah, ini adalah satu hal yang menurut saya ada pada aspek enforcement di perusahaan. Jadi, kembali lagi pada orang berangkat pagi-pagi subuh, itu sudah satu faktor risiko ya, karena umumnya kita akan bisa mengemudi dengan baik kalau bukan pagi-pagi ya. Apalagi mengingat kita ini ada orang yang biasa terbangun bangun pagi, ada yang biasa bangun agak siang. Ini juga bisa berpengaruh. Banyak aspek ya kalau kita bicara aspek manusia. Dan kemudian pulang. Pulang itu sesungguhnya kita tuh sudah capek. Di tempat kerja itu sesungguhnya kita sudah capek. Secara fisik mungkin kita mengatakan, oh saya sanggup nyupir. Tapi jangan salah, secara kognitif bisa terjadi penurunan kemampuan yang sudah besar sebetulnya. Jadi kita ngakunya bisa nyupir, tetapi sesungguhnya, kemampuan kita secara kognitif kurang. Saya punya kawan yang ini cerita maaf ini bukan mobil, pakai motor, dia nabrak orang, terus saya tanya, kenapa kamu nabrak orang? Kamu nggak lihat orangnya? Saya lihat, kenapa ditabrak? Nggak tahu. Nah, jadi jawabannya begitu ya, kalau orang sudah terlalu capek, melihat tapi tidak diproses lebih jauh. Nah, mohon maaf, itu sementara jawaban dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak, untuk di kolom chat sudah habis pertanyaannya. Untuk para peserta webinar, kalau ada yang masih mau bertanya, silahkan bertanya langsung ke Bapak Hardianto dengan resen. Sementara menunggu, ini ada masukan dari Pak Enda Arifin, Z. Siregar, yang terhormat Pak Hardianto, diskusi ini perlu ditingkatkan menjadi workshop bersama pengelola tol, kementerian, dan kepolisian yang lebih serius. Sebelum memasuki gerbang tol, diperlukan adanya jembatan timbang dan ukuran agar memastikan truk yang akan masuk secara dimensi layak operasi. Termasuk di gerbang Bakauuni perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada truk akan masuk tol Bakter. Agar kajian ilmiah ini bisa lebih bermanfaat, ya Pak, insya juga setuju, Pak. Iya, betul. Pemeriksaan-pemeriksaan itu seringkali kalau di jalan yang diperiksa adalah narkoba, ya biasanya. Jadi dari air seni bisa dicek narkoba. Tetapi sayangnya kita tidak memiliki alat yang sebetulnya sudah saya atau kami dalam tim kami di lab ergonomi sudah mengembangkan itu namanya PVT misalkan begitu ya, yang digunakan untuk menguji kecepatan respon seseorang. Nah itu bisa digunakan. Sayangnya belum divalidasi. Belum distandarkan dan belum banyak digunakan, dan saya setuju kerjasama antar instansi, khususnya instansi pemerintah, dengan para peneliti dan juga stakeholder lain itu sangat diperlukan. Uh, tadi dari Pak Enda ada pertanyaan juga tuh untuk Bu Fatin, kalau nggak salah di kolom chat, kalau saya tidak salah tadi. Bapak. Bu Fatin, beberapa kendaraan sudah memiliki fitur pengereman otomatis dari benturan depan. Namun karena budaya berkendara dan pemahaman konsumen Indonesia yang baru ingin memiliki kendaraan tanpa memperhatikan kapasitas kendaraan, maka kendaraan dengan hasil uji tabrakan tidak diperdulikan konsumen. Apa yang perlu kita perbaiki? Penerapan teknologi atau edukasinya? Dimulai dari pendidikan dasar, menurut saya, mohon pencerahannya dari Pak Enda, Bu Fatin. Oh iya, uh, terima kasih pertanyaannya dan uh, responnya dari Pak Enda. Ya, uh, memang betul terdapat beberapa kendaraan yang sudah memiliki fitur pengalaman otomatis, uh, dan juga betul juga kondisi di mana uh, masyarakat Indonesia kadang menginginkan memiliki kendaraan tanpa memperdulikan fitur dari kendaraannya atau sebetulnya mereka sudah siap dengan teknologi pada kendaraan itu atau belum. Uh, apa yang perlu kita perbaiki kalau dilihat dari fenomenanya dan <coughs> beberapa penelitian sebelumnya memang uh, ini bukan salah pada teknologinya tapi pada uh, interaksi antara user Uh, ketika ingin menggunakan teknologinya, yang pasti juga uh, dibutuhkan memang edukasi yang cukup baik dari user ketika ingin menggunakan suatu teknologi. Dalam halnya pada saat ini adalah kendaraan. Memang ketika kita akan mengendarakan suatu kendaraan, kita kan pasti yang pertama harus memiliki SIM juga. Nah, untuk saat memiliki SIM juga kita kan uh, harus memang Mahir atau bisa mengendarakan kendaraan tersebut dan juga mematuhi aturan-aturan uh, yang ada pada saat kita berkendara. lebih seperti itu, Bu Riz. Terima kasih. Terima kasih jawabannya, Bu Fatin. Pak Acep, Pak Acep kalau mau menambahkan, Bapak. Saya mau nanya. <laughs> Boleh komentar ya. Pak hadiahnya memang menarik sekali ya Bu Fatin juga luar biasa menurut saya kajiannya akan sangat bermanfaat ya untuk eh, ini memang eh, apa Pak Haryanto saya apa menikmati sekali nyetir di Amerika juga ya eh, sempat itu ke empat negara bagian ya tapi eh, memang adaptasi tidak mudah ya kemudian eh, yang menarik memang itu ya bukan jalan tol ya jadi tidak berbayar dan itu highway tapi sekaligus juga bikin ngantuk juga lurus-lurus seperti itu pak ya ini juga menarik dan satu yang menarik lagi mobil-mobilnya besar ya pak ya di situ jadi eh, sepertinya mobil Eropa atau Amerika memang didesain untuk eh, masalah safety itu penting ya sementara di Indonesia kan mobil itu lebih banyak eh, city car sebetulnya ya tidak didesain untuk eh, highway gitu ya jadi terbayang aja kalau tabrakan tuh pasti ringseknya seperti kerupuk ya pak kaleng kerupuk ya eh tidak didesain untuk kecelakaan karena memang kecepatannya juga eh, apa yang namanya city car kan memang seperti itu ya ada batasannya meskipun tentu bisa dipacu pada jalan tol tapi bukan peruntukannya. Ini juga eh, Pak Hardi itu pasti lebih paham terkait itu. Terus eh, memang ujung-ujungnya itu Pak ya yang paling dominan law enforcement itu eh, sangat ini sekali sama eh, edukasi barangkali ya sama budaya bukannya budaya itu bisa jadi karena memang kita e, tidak melihat yang benarnya itu yang mana gitu ya karena selama ini kita melihat tapi kalau e, saya pernah bawa e, mas apa mahasiswa Jepang pak 40 orang ya naik naik bus gitu ya malam-malam tuh naik tol e, apa e, Cikampek ya e, malam itu mereka capek sekali pulang kemudian ternyata nggak bisa tidur pak di sepanjang jalan saya juga bingung kenapa nggak bisa tidur ya seperti tidak menikmati gitu ya Ternyata eh, saya baru tanyanya setelah nyampe ke Bandung, gitu ya. Pas saya tanya, kenapa mereka perhatikan itu yang nyalip tuh dari kiri terus, Pak? <laughs> Sementara kiri itu tanda-tanda bahaya, ada sesuatu gitu ya. Jadi, mereka memperhatikan tuh ada sesuatu gitu ya, eh, hal, hal seperti itu menjadi eh, apa eh, menarik ya. Kemudian, lagi-lagi emang eh, itu, Pak, ya, eh, budaya barangkali, Pak, itu penting sekali ya. Saya nggak tahu gimana cara ininya, eh, seperti apa e, kalau di Jepang kalo saya dapat simnya di Jepang pak ya e, di sana tuh budaya itu jangan-jangan gitu ya jangan-jangan hampir semua jangan-jangan jadi kalau kita mau belok itu jangan-jangan ada di situ gitu ya kalau kita kan e, sampai terbukti ada dulu baru kita ber ini gitu ya e, apa defaultnya tuh nggak ada sampai kita bisa membuktikan ada gitu ya sama seperti kita juga yang ini ya e, e, apa lautra society kita apa ya kita kan e, sampai membuktikan bahwa kita benar, ya, sampai KTP-nya, kartu keluarga, dan sebagainya. Kok di, diserahkan semuanya? Eh, di sana kan, e, apa, e, apa? trust bagus gitu, ya, sehingga tidak heran ketika ngambil SIM tuh belum, belum tes aja, udah nggak lulus gitu. Itu sering komplain tuh orang kita, ya, kenapa kita nggak lulus gitu? Karena di sana prinsipnya jangan-jangan jadi ketika buka pintu, di sana tuh kan, ya, buka pintu kemudian harus dilihat di bawah tuh ada binatang atau enggak gitu ya takutnya ada kucing atau apa nah nggak lulus di situ gara-gara katanya baru buka pintu udah nggak lulus gitu ya jadi memang dibudayakan seperti mau mau ini apa asumsikan bahwa di depan tuh ada gitu kalau di kita kan asumsinya tidak ada sampai terbukti ada ada mobil di depan gitu ya kita selalu mengasumsikan berhayal, berimajinasi bahwa di depan tuh ada mobil tuh, gitu ya. Nah, ini yang menjadi sangat perbedaan sangat nyata sehingga membawa ke uh, uh, itu ya. Kemudian aturan uh, di sana kan aturan misalkan itu pak ya uh, mobil tuh harus berhenti tiap dua jam, gitu ya, karena uh, panas si, si ban mobil tuh ya dengan kecepatan scan. Nah di kita kan uh, di dipacu aja gitu ya berapa jam pun nyetir kan ya. Uh, di, di kita hampir tidak ada regulasi itu. Hal yang menarik adalah uh, maksimum pun kalau nyetir tuh 11 jam gitu ya. Pernah itu rombongan kita ya, rombongan Indonesia kalau di Jepang. Karena biasa lah foto-foto selfie ya. Sehingga mau nyampe ke lokasi itu sudah lewat uh, 11 jam nyetir. Ya, supir nggak bisa karena dia harus berhenti. Sehingga dia harus nyari penginapan. Padahal hotelnya dia nggak kepake gitu karena di kota yang lain. ya Nah, Kenapa bisa seperti itu? Karena si bisnya itu terintegrasi dengan uh, GPS ya. Jadi tidak bisa tidak bisa berbohong si supir itu, karena memang uh, semuanya tercatat gitu ya. Nah, di kita kan seperti itu hampir tidak ada sehingga aspek uh, backup keamanan memang uh, cenderung untuk apa ya? diabaikan gitu ya. Memang ini uh, apa? Uh, sangat menarik sekali dan uh, kajiannya sangat menarik Pak. Hadirin saya ini kajian ergonomi Terkait ini, tuh harus sering di apa ya, <laughs> diadikasi di generasi muda. Barangkali ya, orang-orang e, yang baru ini mahasiswa juga yang baru punya SIM dan sebagainya e, tahu ya, e, seperti apa karena yang namanya mobil itu sebetulnya kita dapat surat izin mengendarai mesin pembunuh. Sebetulnya ya, mobil itu sebenarnya bisa jadi e, mesin pembunuh gitu ya. Jadi, e, betapa surat izin itu menjadi tidak sederhana gitu ya, karena... Dia sebetulnya bisa dipakai untuk membunuh, gitu ya. Nah, di, di kita memang agak sederhana sepertinya, seperti surat izin keterangan apa aja, gitu ya. Tapi yang namanya surat izin mengemudi itu memang amat sangat susah sekali. E, kalau di Jepang itu tiga bulan harus lulus dan biayanya juga 30 juta dan belum tentu dapat SIM juga, gitu ya. Kalau belum lulus, jadi memang e, itu menjadi apa ya? Masalah itu juga punya kompleks, Ya. masalah sosial. Ekonomi juga barangkali ya karena di sisi lain e, ingin memacu bisnis gitu ya e, akhirnya e, kait terkait jadinya kecelakaan terjadi memang jadinya dikondisikan untuk terjadi kecelakaan gitu ya seperti itu. Mungkin itu Pak e, ya dari saya menarik e, kajian ini dan mohon e, apa tadi terkait dengan rencana apa? Uh, apa namanya di sana Pak laboratorium atau apa itu uh, jalan Kalau yang di Amerika Serikat itu yang dua yang satu Michigan, satu lagi di Virginia itu pusat Pak. Jadi pusat kajian transportasi. Di nah, Michigan-nya di mana Pak? Aduh. Michigan kalau, University bukan? Bukan. Bukan. Kalau saya tidak salah itu afiliasinya University of Michigan kalau saya tidak oh, salah. oke. Okay, okay. nah, okay. sedangkan di Virginia itu afiliasinya dengan Virginia Tech. Hmm. Nah, ini. Dan di Indonesia hmm. tidak ada apa ya satupunnya. ya. Uh, kita punya pusat ya mungkin seperti di ITB kan ada tuh pusat uh, transportasi ya kalau saya tidak salah okay. ya Pak. Yeah. Saya. Uh, tetapi sayangnya saya pun belum bergabung jadi aspek oh. manusianya belum dikaji oh, oh, lah begitu gitu, ya. Tapi untuk maksudnya tadi pengetesan kayak gitu kan menarik ya untuk jadi yeah. Yeah. dan bisa nah, hubungan dengan kepolisian dan perhubungan ya. Betul betul. Saya okay. sudah menawarkan ada dosen teknik industri di UI. UI juga punya tuh jalur-jalur yang tidak dipakai di dalam kampus itu. Saya sudah sampaikan. Cobalah ini dijadikan tempat eksperimen. Bila mana perlu buka tutup sifatnya. Jadi saat dipakai eksperimen ditutup, tapi saat tidak eksperimen jalan boleh dibuka begitu. Tapi belum belum terrealisasi. Saya sempat bicara dengan Pak Kadar pun Punten ini agak keluar dari materi diskusi sewaktu beliau menjabat rektor. Saya disuruh ngobrol dengan pengelola kampus Jatinangor, tapi ya seperti biasa, sudah, sudah gitu, nggak ada kelanjutan. <laughs> Jadi saya pikir menarik ya kalau ada yang mau untuk menyediakan lahan, misalnya minimal-minimalnya mau aja begitu ya, menyediakan, boleh dipakai. Masalah biaya kan bisa kita cari dari berbagai penelitian atau funding ya. dari manapun bisa kita usahakan. Tapi asal boleh. Karena kayak ini Pak, ya, kalau di Jepang itu uh. cara... Cara tes SIM-nya itu kan satu lapangan luas, ya. Hmm. Memang uh, supaya mengetahui, kalau di kita kan mohon maaf, ini uh, di, di kita tes kemahiran mengemudi, ya. Padahal tidak perlu itu mahir itu, ya. Tapi tahu hmm. aturan, gitu ya. Yang terpenting itu tahu aturan itu yang menjadi uh, kemudian diimplementasikan, ya. Karena ma mahir mah, karena bukan untuk jadi sirkus, kan, ya bukan untuk tes sirkus sebetulnya tapi mahir tahu aturan ini dan itu pasti harus di sebuah lapangan termasuk yang latihan Pak ya. Kita kan melihat latihan mobil itu di jalan-jalan. Tadi tadi kompatibilitas di jalan-jalan. Iya, kan nggak boleh sebetulnya itu ya. Dan itu sebenarnya bisa diakomodir dengan tadi ya Pak. Lab itu sebetulnya jadi satu satu paket ya. Ya menarik Pak. Makasih Pak. Pak Hari mencerahkan. Baik, terima kasih. Kalau saya ditanya Pak Acep tadi me, sedikit saja merespon komentarnya Pak Acep tadi, uh, dari mana kita mulai? Sebetulnya kita bisa memulai dari sistem yang bisa kita kontrol. Mm -hmm. Yang bisa kita kontrol itu contohnya jalan tol, itu bisa kita kontrol dengan mudah. Mm -hmm. Kemudian tempat-tempat yang uh, kita bisa, ini berbeda dengan kalau jalan raya pada umumnya, itu susah ya, enforcement-nya susah. Tapi begitu jalan tol, kita bisa punya kamera, kita bisa punya petugas patroli, kita bisa membuat apapun yang kita mau di sana dengan relatif mudah. Nah, mulailah untuk mengubah perilaku itu dari tempat yang relatif bisa kita kontrol dengan mudah oleh pengelolanya ya. Nah, itu contohnya adalah jalan tol. Jadi, sebetulnya hasil penelitian ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh pengelola jalan tol karena mereka bisa dengan mudah mengeluarkan aturan, kebijakan, manajemen Uh, strukturnya mereka bisa desain, redesign ulang atau ya, apapun, ya. silahkan. Bisa dikondisikan ya kayak lab gitu ya? Ya, ya, ya Pak. Dan nanti jadi KPI Pak ya, misalkan sampai zero apa, accident gitu ya? Accident, per ya? Atau ya. per tahun, atau per ya. bulan dulu barangkali ya? Ya, ya. Nah ini menarik okay. juga. Satu lagi adalah kerjasama antar stakeholder ya. Uh, seringkali mungkin kalau Pak Acep punya pengalaman yang lebih baik dari kami terkait dengan bekerja sama dengan stakeholder di kami ini susahnya setengah mati untuk bisa kerjasama dengan uh, apa para pemangku kepentingan ya hmm. di sini ada kepolisian uh, apa dinas lalu lintas di jalan raya eh, maaf direktoratnya itu adalah jalan raya kalau saya tidak salah hmm. kalau Kementerian Perhubungan ada satu ini sendiri ya dirjennya untuk uh, jalan kan ada jalan uh, kereta apa perhubungan laut udara ya darat eh, gitulah nah hmm. itu kerjasama antar itu tuh susah di kita tuh. tapi setidaknya apa yang saya lakukan sekarang baru yeah. berhasil dengan kereta api yang terus konsisten dari tahun ke tahun sementara hmm. untuk jalan raya uh, stakeholdernya belum nih belum belum hmm. cari data kecelakaan aja susah setengah mati nah itu contoh sebagai <laughs> contoh ya cari data kecelakaannya susah setengah mati Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ya, eh, saat ini ITERA ada kerjasama dengan ke Kapolda apa, eh, terkait ke eh, Cyber Security. Ya, Pak, lab bersama. Ya, saya kira bisa dikembangkan. Ya, bukan hanya eh, Cyber Security, mungkin topik-topik lain. Ya, yang sebetulnya saling berkepentingan. Ya, ITERA berkepentingan, kepolisian juga tentu kayaknya berkepentingan. Kalau perlu, jadi pusat pusat penelitian se-Indonesia di Lampung. Ya, karena ada tempatnya, mungkin ya, <laughs> eh, impiannya seperti itu, barangkali. -barang. cukup banget cukup cukup Jadi, pak Cik, hmm. e, karena keterbatasan waktu pak Hardianto pak Acep Bu Fatin dan semua peserta mohon maaf sesi tanya jawab akan ditutup terima kasih atas ada pertanyaan ada pengumuman siapa pemenangnya ada ada pak ada, ada <laughs> baru mau diumumin <laughs> oke okay. saya, saya terbaik. gak, eligible ya dapatnya Oh, itu lima penanya terbaik adalah Gito Unsud, Wa selamat. Dina Aulia ya. TI Itera. Ri Isra Janwardi ungkap Zahra Nabila Itera. Dan Pak Enda Arifin Z Siregar. Ya, nanti akan dihubungi masing-masing ya Pak ya. Ya begini Pak Haryanto, kita tiap uh, webinar, terutama ini yang tubal ya, kategori C, ada A, B, C, D gitu ya. Kemarin juga ada uh, sponsorship ya, ada yang berapa? Voucher sejuta, populasi berapa? 300. Tidak ribu Ovo ya. ya. Ovo ya. Jadi kita sambil ramai-ramai ya untuk meningkatkan apa literasi eh, mahasiswa bagus. dan mm, mungkin pasti ada ide-ide mm. apa golden age ya sebenarnya anak-anak mahasiswa seperti ini pasti punya ide-ide brilian, ide-ide uh, gila uh, tapi solutif gitu ya. Yep. Ya, saya lanjut lagi bapak. Ya. Selanjutnya adalah penutupan acara. Kami sampaikan terima kasih untuk Bapak Insinyur Hardianto Iridia Stadi, MSI, PhD, sudah meluangkan waktu dan berkenan mengisi webinar ITERA hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Acep, Dr. Acep Furkan, PhD, um, berkenan memberikan sambutan dan membuka webinar Sebentar hari ini, ini. Bapak Gito dari tuh mahasiswa? Kami belum bertanya, Pak. Terus dari UNPAP, UNPAP ya? UNPAP. Uh, apa uh, nih Ada orangnya, Pak Tri Isra. Masih ada di sini, Bapak. Oke, okay, nggak apa-apa diajak aja. Ini hampir tiap hari, ini ada webinar ya, uh, dalam ya, bidang yang lain. Silahkan, ya. uh, selanjutnya. Terima kasih juga untuk Bu Fatin Savana Didin STMT Dosen Tubal Itera yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi. Webinar hari ini juga, terima kasih untuk semua peserta yang telah mengikuti webinar hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa berguna untuk kita semua dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa ITERA di saat pandemik ini. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dan kita bisa kembali bertemu di webinar selanjutnya. Untuk tambahan, silahkan selalu cek webinar ITERA di webinar.itera.ac.id dibuka untuk umum tidak hanya untuk mahasiswa ITERA akhir kata saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. saya pamit uh, Bu Rizky Pak Acep ya Pak Adianto makasih, terima sekali kasih, Pak, Pak, Pak enggak atur nuhun salam sunnah insya Allah bermanfaat mudah-mudahan bermanfaat. Terima sekali lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adianto Adi. sekali lagi. Terima kasih iya. buat CEO semua. Terima kasih buat semua peserta. Terima kasih Pak Acep. Terima kasih Kiki keren Kiki apa Pak cocok lah nanti bawain lagi dibagi-bagi ya kemarin aja ya iya Pak jadi ada PIC masing-masing keren semuanya ya uh, saya baru tahu semuanya hebat-hebat berikutnya siapa Berikutnya Mbak Desi. Tetepkan. Desi. Nova, kapan Nova? Lama. Nanti, nanti kita finalisasi lagi Pak Hari Senin Pak. Ya Senin ya kita ini ya. Oke, makasih banget nih ya. Ditunggu eh, link beritanya juga. Baik Pak. Izin live ya. Makasih banget, keren keren semua.